Selamat siang, Bapak dan Ibu. Ladies and gentlemen, good afternoon, good morning, good evening, depending where you are. Um, I believe we have participants from around the world, so I will speak in hybrid bahasa Indonesia, and English. If you don't mind, um, selamat siang, Bapak Ibu Hadirin sekalian, uh, to my fellow Indonesian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama Budaya Salam Kebajikan. Nama saya Syari Cabral ini atas nama Prakasa Jaringan Cerdas Indonesia PJCI mengucapkan selamat datang dalam diskusi publik um, yang berjudul Power Purchase Agreement untuk energi terbarukan yang bankable towards bankable PPA. Acara ini merupakan kerjasama dari PJCI, Asosiasi Energi Surya Indonesia, Association of Solar Energy Indonesia, dan Institute for Essential Services Reform. Um, keynote speech pada hari ini, uh, today's key keynote speech will be delivered by Bapak Joko Abumanan, uh, former executive at Indonesia's PLN and a campaigner for renewable energy, uh, followed by Bapak Florian Kit from Asian Development Bank, Bapak Fabi Tumiwa uh, from Asosiasi Energi Surya Indonesia, Indonesian uh, Solar Energy Association, and we have Bapak Emmanuel Haposan uh, from Proparco, uh, and then Ibu Anita Karina from law firm um, HHP, HHP Baker McKenzie. Kemudian uh, tentunya Bapak Edi Widiono, pendiri Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia. There will be uh, Q&A uh, after the session, which will be moderated by Paul Butarbutar, Executive Director dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Indonesia Renewable Energy Society. Um, I think uh, first I need to brief on some uh, general housekeeping. Um, well, first. Um, the hosts will have access to the camera and microphone to avoid overlapping of noise and bandwidth overload. Um, today's session will be recorded um, and will be available on PJCI uh, YouTube, YouTube channel. Uh, the ID is ID underscore smart grid. I think it will be available maybe two, two days from now. Um, the presentations of the speakers will be available um, on P PJCI's website, uh, www.smartgridindonesia.com. Um, for those who uh, want, who's interested in certification of attendance, that will be available upon filling a survey after this session. Okay, so. Um, it is 2 p.m. in Jakarta. It's uh, quite a distance from our last meal for those who are fasting and not near enough to our fast breaking. So I, I shall trust Paedi Widiono to deliver a refreshing opening to today's subject that often leaves many investors and developers craving for clarity, which is PPA that are bankable. Uh, Paedi, uh, the screen is yours. Terima kasih, eh, Syarika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan hadirin diskusi publik ini yang kami banggakan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran para praktisi profesional lokal hukum, juga industri. Secara langsung dalam acara yang luar biasa ini memberikan opini dan tanggapan dalam diskusi publik terbuka mengenai Power Purchase Agreement PPA untuk energi terbarukan Indonesia ini. Yang kami hormati Pak Joko Abumanan, Mr. Florian Kit, Pak Febi Pak Immanuel Haposan, Pak Anita Karina yang akan menyampaikan eh, paparannya masing-masing, dan juga kawan-kawan moderator, Pak Paul Butar-Butar, serta Ibu Syarika. Publik diskusi siang hari ini dihadirkan dalam rangka mempersiapkan ke depan menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan pembangunan energi terbarukan harus diakselerasi, mengejar target internasional, mencegah kenaikan suhu bumi ini saat eh, tidak lebih dari satu setengah derajat dari suhu pada pra revolusi industri. Dan di tengah desakan dan komitmen Indonesia dalam memenuhi capaian-capaian net zero karbon, maka power purchase agreement ini menjadi suatu instrumen utama. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka menarik investasi dan partisipasi swasta yang lebih besar dalam penyediaan energi terbarukan di Indonesia. Seperti kita ketahui, kinerja kita di dalam eh, procurement atau pengadaan eh, perusahaan IPP untuk sektor eh, swasta di sektor kelistikan kita ini eh, belumlah bisa kita banggakan, tidak cukup banyak pemangkit-pemangkit yang eh, terkontrak dan yang terkontak tidak cukup banyak yang telah selesai untuk mendukung target eh, komitmen kita dalam transisi energi. Kami berharap bahwa diskusi publik hari ini akan menghasilkan beberapa keterbukaan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari berbagai pihak mengenai kesiapan kita menghadapi. Target-target yang mungkin di masa yang tidak lama lagi akan muncul dengan angka-angka yang jauh, atau yang lebih besar dari perkiraan kita sebelumnya. Semoga diskusi kita hari ini dapat bermanfaat, memberikan semangat, serta inovasi dalam menuju PPA yang bankable untuk energi terbarukan Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan tim PJCI, Asosiasi Energi Surya Indonesia, dan Institute for Essential Services Reform yang telah bekerja sama demi kelancaran diskusi publik hari ini. Saya akhiri kata pembuka ini dengan salam semangat kami, salam semangat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Sekarang saya aturkan Pak Joka Abumanan untuk keynote speech-nya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat. Seperti kita ketahui bahwa era renewable energy ini sudah tidak bisa ditunggu-tunggu lagi. Artinya apa bahwa climate change uh, COP 2030 2050 itu sudah sangat dekat sekali waktunya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Edi bahwa kita harus bisa menahan atau katakanlah menurunkan temperatur 1.4 dengan melakukan uh, carbon reduction. Jadi CO2 capture harus kita lakukan tentu kita tidak menambah lagi. Nah, pada ke future dari PPE renewable ini perlu sekali kita harus mengakselerasi atau mempelajari bersama-sama. Terima kasih kepada uh, Pak Florian, kemudian saya lihat saja HHP yang sangat hadir pada hari ini tentu sangat bisa mengawal atas uh, kondisi PPE ke depan. Nah, sebetulnya apa sih yang diminta atau Wen atau uh, why the bank kebal kontrak dari PP ini? Sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan juga yang di, diberikan. Siapakah off taker daripada pembangkit listrik ini? Bagaimana finansial uh, kemampuannya? Kemudian adalah off taker ini free electric salesnya bagaimana pricingnya? Tentu juga ini mempertanyakan. Bagaimana retail price-nya? Bagaimana subsidinya? Juga bagaimana affordability daripada user sendiri ini tentu akan akan menentukan daripada bentuk bentuk dari PPE. Nah PPE ini ada tiga yang harus dipergantikan. Yang pertama adalah how, how the cost can be recover Ini tentu semua tidak ada yang gratis di dunia ini. cost ini harus direcover. Kemudian risk risk can be spread. risknya juga harus kita spread. Tentu ada para pihak di sini. Nanti kita jelaskan risk risk apa saja. Kemudian profit and pain ini harus bisa di share. Oh kalau kalau saya ada profit tentu juga harus di share. Kalau ada loss lossnya ada pain-nya, kita juga harus share. Kami bersama. Artinya apa? Apple to apple dari para pihak. Saya coba lihat bagaimana kondisi ini di Indonesia. Di Indonesia yang perlu diperhatikan untuk bank pasti memperhatikan bagaimana land acquisition-nya, bagaimana memperoleh tanahnya, kemudian time to reach Financial close beberapa negara di ASEAN di Indonesia ini 12 bulan, sedangkan Thailand minta 4 bulan, kemudian Malaysia 6 sampai 9 bulan, Vietnam sama dengan Indonesia 12 bulan. Tentu ini juga mempengaruhi daripada PPS diri bagaimana kita menyelesaikan financial close. Tarif structures mungkin sudah sangat nyata bahwa selalu life cost of energy itu akan diminta oleh Siapapun, baik kepada pemberi maupun uh, penerima of takernya. Kemudian tarif indeksnya bagaimana? Beberapa negara menerapkan tarif USD, beberapa negara ada yang menggunakan material lokal. Ini sendiri juga akan mempengaruhi daripada struktur struktur tarifnya. Oke, okay, dari itu D daripada PPA yaitu uh, bagaimana force majeurnya, apakah di cover nggak? termination payment, kemudian government law-nya, government garantinya bagaimana. Tentu ini juga sangat diperhatikan dari dari apa struktur ini menjadi kesiapan ke sana. Nah, conclusion daripada ini adalah bagaimana rating investment negara ini. Tentu juga ini mempengaruhi apabila Indonesia sudah hari ini masuk di Fitch itu adalah triple B, BBB ini tentu akan memberikan suatu keamanan Berbeda pada beberapa tahun yang lalu masih di uh, lokasi di BB+. Plus, Tentu ini akan berbeda. Nah, risiko-risiko ini akan mempengaruhi daripada bentuk uh, PPA yang diberikan. Nah, inilah mungkin yang menjadi gaung pertama bahwa tentu dengan adanya kemudahan-kemudahan atau katakanlah government guarantee ini akan memberikan kemudahan pengembang masuk di Indonesia terutama untuk renewable energy. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah itu, untuk bank akan memperhatikan hal-hal yang demikian, dan pada kondisi-kondisi yang seperti katakan hal ini, seperti hari ini, pandemi ada di mana-mana, ada yang namanya hardship. Hardship ini tentu bagaimana kita mengantisipasinya. Para pihak harus bisa sharing, seperti yang saya katakan, sharing pin tadi, hardship ini harus bisa diterima oleh semua, baik pada pengembang maupun Of inilah kira-kira mudah-mudahan dengan adanya diskusi yang PPA ini memberikan kita bersama-sama bahwa tidak ada semua menang-menangan, tapi semua adalah win-win. Kita dapat terima, jadi tidak ada yang menang lulus, tapi juga sama-sama menang. Ini dari saya, terima kasih sekali lagi dengan adanya kegiatan PPA yang bankable kebal. Kita harapkan bahwa pengembang di Indonesia lebih nyaman, lebih aman, dapat dapat membuat PPA dengan baik ya. Tentu risiko inilah yang harus kita kita mitigasi bersama. Demikian wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Uh, sekarang saya serahkan ke uh, Pak Paul butar-butar untuk memperkenalkan uh, para speaker yang lain silakan Pak Paul baik uh, terima kasih Mbak Sharika uh, uh, yang telah mengundang saya untuk menjadi moderator pada diskusi uh, siang hari ini uh, dan juga uh, terima kasih kepada PJCI yang uh, mengajak saya untuk uh, katakanlah menjadi moderator untuk sesi yang terkait dengan PPA Purchase Power Purchase Agreement PJBL. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, saya senang bisa diajak menjadi moderator di sini karena kebetulan uh, saya salah satu yang menjadi narasumber di acara ini adalah guru saya yaitu Mbak Karina. Mbak Karina yang ngajarin saya uh, semua hal terkait dengan PPA. Ya. Uh, kebetulan kami cukup banyak diskusi dengan tim dari BK McKinsey uh, terkait dengan PPA uh, untuk proyek-proyek yang ditandatangani uh, di tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita juga bersama-sama uh, mencoba melihat seperti apa sih PPA template yang baik yang bisa di uh, dikatakanlah <tuh> didukung oleh perbankan uh, lembaga pembiayaan untuk project finance. Nah, dari apa yang sudah kami lakukan bersama dengan uh, pe, pe Baker McKinsey itu uh, ada beberapa contoh PPA yang template PPA yang sudah disiapkan oleh Baker McKinsey dan sudah kami submit ke uh, ke Kementerian SDM, tapi kita tidak diskusi tentang apa yang sudah kami lakukan, tapi ingin mendiskusikan seperti apa sebenarnya PPA yang baik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Joko dan Pak Edi. Itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam PPA, dan bagaimana kita ingin atau bisa mendesain satu PPA template yang baik supaya waktu kita tidak habis dinegosiasi untuk PPA seperti yang sudah-sudah dilakukan bersama dengan PLN terutama yang disampaikan oleh Pak Joko dan Pak Edi tadi karena pemerintah ingin mendorong peningkatan energi terbarukan yang yang cukup signifikan kita butuh waktu kalau bisa sesingkat-singkatnya untuk menandatangani PPA. Oleh karena itu dalam diskusi kita siang ini Uh, saya ingin mengundang Florian Kit terlebih dahulu untuk uh, uh, menyampaikan bagaimana pandangan uh, ADB terkait dengan uh, PPA. I would like to invite Florian uh, to deliver a presentation about how ADB look at the PPA for project that has been uh, signed or financed by ADB. Please, Florian. Uh, thank you much, so much Paul and a uh, warm uh, welcome to everyone and ramadan karim uh, in uh, just the start of ramadan uh, very happy to be here at this timely event on uh, renewable energy ppas and i hope i can share a bit of the analysis that adb has done uh, unfortunately i cannot uh, present any specific experience from adb uh, finance PPAs as uh, if we finance a PPA, it would be from the private sector operation side, and uh, they provide financing directly to the sponsor, uh, so the private sector company that signs the PPA. So, ADB as such uh, does not sign any PPAs. Um, we finance either PLNs uh, on operations or, as I said, a private sector. Um, companies with a maximum of 25% of project value. I think, um, as I haven't understood everything that Pak Eddy and um, Pak Joko said in the beginning, but I think uh, they talked about the expansion of uh, renewable energy and I think the um, importance um, of uh, bankability, but also. Um, the financeability uh, from uh, the um, side of PLN and the government. Uh, allow me to- uh, Florian, can you please put your kind full screen so that- uh, Yes, wait yeah. a second. I do my best. I cannot do full full screen. Uh, works already, thank you. Okay. Now, so thanks so much. Uh, let me talk a bit about uh, expanding renewable energy and uh, let me share with you um, the analysis we did on um, the assessment on renewable energy purchasing power purchase agreement. Um, we've asked ourselves the main question whether Indonesia's power purchase agreements for renewable energy represent a fair balance of risk and returns and undertook a comparative assessment of Indonesia's solar power, PPAs against regional comparators. Um, we then in the second half of the presentations uh, will look into enhancing renewable energy procurement and ask the question how can indonesia reduce the costs of re renewable energy facilitating its expansion and look at the potential for large-scale solar auctions in particular to reduce the price for renewable energy um, first of all, uh, we've reviewed um, a number of solar PPAs and I wanted to show the audience uh, for their information, uh, what we've looked at. Uh, in terms of Indonesia, we looked at Maumire, uh, which was uh, one of the first ones in 2016, so Senkol um, in Lombok. Uh, the Bali 20 megawatt uh, solar power project as a model, and the forthcoming Chirata 145 megawatt floating solar project, which is the largest floating solar potentially in the region. Uh, we compared that uh, with Bangladesh, Malaysia, Philippines, South Africa, and Vietnam, as we thought these are uh, similar markets in terms of development, financing, and the scale um, of the energy transition. Um, we found that uh, recent Indonesian solar PV prices are broadly in line with those um, for the comparator projects, although, we do think that reductions are possible. So, if you look um, at the slide over here, you see that um, Indonesia's prices um, were very high in the beginning, um, with about 24.98 cents per kilowatt hour in 2016, but have come down since drastically. So, we could really see a learning curve in terms of um, procuring renewable energy and of the prices achieved. If we compare that uh, regionally, we see that Malaysia obviously is up to 20% uh, below these. But uh, this is also due um, to the larger levels, uh, larger volumes financed in Cambodia. And I will come to that later on. If we look a bit further around the Philippines, uh, South Africa, and Vietnam, we see that Indonesia is not doing too bad actually on pricing. Um, it's actually cheaper than uh, the feed-in tariffs provided in Vietnam. Um, or the costs uh, achieved in South Africa, which has better irradiation than Indonesia. Um, we've reviewed, in terms of the PPAs, uh, the risk allocations, and we've looked at land acquisition, project commissioning delays, variable output, curtailment due to inadequate uh, transmission capacity, uh, forest exposure, and changes in law. Um, with a view to the clock today i'll spare you detailed slides uh, on all of these uh, comparing them to the comparators but what we found in our overall conclusion have been that indonesia's current solar ppas represent a reasonable balance between risk and price especially compared uh, to the other markets that i introduced before other countries have achieved more rapid expansion of solar capacity, but that has happened, especially if we look at Vietnam at much higher cost. So there is a cost, um, let's say, speed balance to be achieved. Um, second, we do think, however, there's a potential to reduce the use of forex indexation. Uh, currently, Indonesia's PPAs are fully for USD um, linked. Um, but we think uh, this will require continued growth of the rupiah financing market. So we need more liquidity um, in rupiah financing and project financing on the domestic market. Um, I think we've seen, or we think the Bali PPA included um, a share between uh, rupiah and uh, USD. Um, linked financing and uh, PPA terms. So, we think this could be a starting point for a gradual reduction of the USD linked PPA, which we hope uh, will provide a fair risk balance for the investors, uh, but also a fair risk balance for the off taker, in this case, PLN, which I think we've seen last year had been impacted quite badly by the Forex. Um, uh, but if change in uh, the forex between uh, USD and IDR. We do, however, think, and having looked at uh, all these risks, uh, that the major barriers to renewable energy expansion in Indonesia are better approved through improvements in the procurement framework rather than changes in the current PPAs. Uh, this relate first of all, to the development of solar parks, allowing the sharing of infrastructure costs and transferring risks. Such as land acquisition and interconnection completion to PLN. In our view, this would reduce the cost and increase the speed of procurement. We also think that tender rounds for larger capacity uh, should be held at specified locations um, and for large capacity to allow the realization of economies of scale and reduce risks of cur curtailment due to inadequate transmission capacity. And finally, and that again with regards to the PPAs, we think there needs to be more of a standardization of PPAs to reduce the need for negotiations and increasing certainty for investors. In summary, for the first part, we find that PPAs are broadly balanced. The barriers are really around a small market, which raises costs and the lack of regulatory stability. We think that PLN and the government should focus on addressing these barriers rather than revising PPAs in a really large scale and deeply. Uh, we also think that the Indonesia should be able to achieve reductions in the prices paid for solar PV and wind, which are mature technologies and have been deployed on, in scale around the world. Um, we think that doing so requires scaling up the market and expanding competition, especially to large scale auctions if we look at prices right and we've looked at that before but if we look at that now in a different context so globally we saw that indonesia solar prices have been falling but they're still above those being achieved in recent large scale auctions especially if we compare to portugal abu dhabi qatar or most recently which is not on this slide i think the last the chinese auction which is even below the portuguese ones uh, we think that there are many reasons for the recent record loss in solar prices, and only some of them are really applicable to Indonesia. Uh, first, when you look to Portugal, and the low prices have really, are really attributable to strategic positioning by bidders and to obtaining access to scarce grid connections in you know, a very large European market with an interconnection to Spain. So, this has led to bid prices below costs. And uh, we've cited Atu Atuco here 2020 on the Portuguese solar auction results. In the Gulf region, really, we see much better irradiation, larger and widespread tax exemptions. Basically, free land and much lower financing costs. We do, however, think that Indonesia could still do more and achieve prices clo closer to what Malaysia has reached, so closer to four cents uh, or even below four cents per kilowatt hour. Here, you see in comparison uh, that we have done on why we think Indonesian solar prices are currently higher. And the main reason that we're finding is really financing. So 51% of the costs uh, are related to the cost of financing, and that uh, relates back to what I briefly presented on uh, the lack of debts and liquidity in the local rupiah market. So if we could uh, a bid out like uh, Vietnam does uh, in local currency in dong, but that goes hand in hand with providing financing for that, that could really make it. Could be a make or break in the pricing scheme. Uh, the other parts uh, that you see are a, irradiation, where we unfortunately won't be able to do anything about it. Um, cloud coverage and uh, the closeness to the equator is a given. Um, we can do something about the investment terms and about taxes, but uh, these are really smaller parts of the um, renewable energy um, price, especially for solar PV. Um, if you look what malaysia has done that is uh, in essence what we think indonesia could do and uh, which would really increase investor appetite and lower costs that is move from you know basically provide scale if you see malaysia started with about 451 megawatts um, in 2016 and got a price of 10.88 cents per kilowatt hour they were able to lower that basically by first learning uh, so they kept uh, the same size and were able to lower the prices um, a little bit by then going double the scale plus the learning effort and obviously price reductions in solar panels uh, between 2016 and 2020 um, they've achieved 4.7% uh, so that would uh, be in our view really the way where indonesia should go and which would also help uh, provide bankable ppas for investors uh, if we look at vietnam just as a comparison, uh, vietnam had a phased approach, which i think is something that the government is contemplating also via the renewable energy purpose, uh, starting with quota auctions. Uh, so vietnam conducted quota auctions for 1,000 megawatt of solar pv and uh, has an eligibility of up to 1,600 megawatts. that, however, is set by a feed-in tariff. so that provided for a fast, and provide still for fast expansion, but at a high price. Now, Vietnam will then continue to go forward with substation capacity auctioning and then going to really large-scale solar auctions. In our view, Indonesia could, you know, jump the gun a little bit and go to large-scale solar auctions immediately rather than beat the large uh, quotas. Um, which indeed would cost a lot of money. Quotas, I think, in our view, should be really limited to small scale uh, renewables in isolated islands um, where the private sector has a large role to play in terms of innovation, but where capacity needed is rather small. We've been working on that uh, under the mandate uh, of ESDM. Um, on outlining how a solar park could be achieved for indonesia and that on the basis what the adb has done in cambodia so if you look at uh, what we have from the cambodia example on the parameters in cambodia land transmission uh, as well as the preparation of the feasibility studies uh, environmental social impact etc was all prepared by the utility um, so that is uh, one of the um, main differences that we currently see to indonesia's process, where all of this is being prepared by the ipp. so that indeed raises cost, and that goes back to the investment cost shown. so that could go some way to reducing cost. and uh, we do want to note that indonesia's ppp process, which has been used uh, for waste to energy, uh, could be used uh, for renewable energy. Uh, procurement, in our view, and there there's a choice um, to be made uh, by the utility or the government and um, that this could be done uh, by either of them in terms of land transmission and uh, FS studies. Uh, the provision of the PPP uh, PV generation plant would be the uh, private sector's role and the winning IPP. Um, one key point that we would like to raise is uh, the local content requirement. Which uh, we see as prohibitive um, for the private sector to bring good prices, but also to just simply construct the projects. Um, the current um, practice of requiring uh, local content in a market where we have very little production capacity for solar panels really prevents any large scale uh, development and auctions of solar PV. And uh, I think we are seeing and will see projects being stuck. Um, once it comes uh, to the procurement and the government insistence uh, on um, providing local content for large scale solar um, farms. Um, on the maximum foreign ownership, uh, we don't think that 5% uh, give or take uh, in relation to Cambodia is a make or break. We just wanted to note um, the difference. And in terms of uh, where we think this could uh, get us, um, that would be we've achieved about uh, four cents uh, per watt peak uh, in Cambodia. Um, we currently have about four seven per watt peak um, in Indonesia, and I think uh, we could beat that going to three seven. Um, so there could be really cost benefits. Um, using the PPP process or changing the current bidding process, um, we could avail ourselves uh, from, for example, credit enhancement by the IIGF, and could improve um, on the debt terms, as well as uh, the required equity returns, um, which are prohibitive for some private sector players. Uh, fortunately, and I think uh, that relates to um, regulation for 2020, um, we can now change uh, to build on operate rather than build on operate transfer, which was practiced until recently. So in short, uh, we would fully advocate uh, going to different procurement, procuring large scale, large scale via auctions, and via using the best practice available from Indonesia's uh, public-private partnership process. Um, I would like to end saying that we are aware that the forthcoming PERPRES uh, for EBT tariffs um, creates a framework to accelerate renewables um, that, in our view, does not increase PLN's financial burden. We do think that the PERPRES has really good um, components, especially on improving planning, procurement. Pricing, contracting, as well as the coordination, which um, we think on the coordination and procurement and contracting side can really help um, solve some of the protracted issues um, on PPA renegotiations. My key messages uh, would be um, first, um, move to large scale auctions. I think one can't say it often enough um, to deliver large and rapid reductions, especially in solar prices. We think this does require an appropriate supporting environment. So, we need regulatory and policy stability and predictability rather than frequent changes. And I think uh, the forthcoming PERPRES uh, will help very much in that. Uh, we also then need to go forward with implementing and uh, basically uh, putting the money where the mouth is and that. Develop a track record of timely implementation and recognition of contracts, rather than delays and disputes. Uh, that would do much uh, to, for raising confidence in the sector. Uh, finally, as noted, um, to really speed this up and to you know move along a fast build-up of renewable energy, um, we need um, a relaxation of local content at least for three to five years to enable the private sector to bring uh, high best quality at least cost to the country before we can really have the necessary manufacturing capacity in indonesia uh, let me end here and thank you and look forward to questions thank you very much uh, florian for the very good presentation very comprehensive and i think uh, what has uh, florian suggested this is really what we are uh, we need now Kaitan dengan apa yang sudah disampaikan Florian, beberapa kali diskusi yang kita ikuti selalu mengatakan, oke okay, kita harus masuk ke large scale program. Meti sendiri baru hari ini mengirimkan surat kepada Pak Menteri Menko Maritim. Salah satu isinya itu menyatakan bahwa kalau kita mau masuk ke net zero berarti harus memaksimalkan energi terbarukan. Salah satu itu memang harus melakukan large scale procurement. Jadi apa yang disampaikan Florian tadi itu merupakan key untuk PLN, untuk pemerintah untuk mendorong peningkatan energi terbarukan. Terima kasih sekali lagi Florian untuk apa yang sudah disampaikan. Berikutnya kami ingin mengundang Fabi, ini bos besar ini Pak Fabi Tumiwa, untuk mempresentasikan tentang kerangka regulasi terkait pengembangan energi terbarukan. Waktunya 10 menit. Tadi untuk Florian sengaja saya tidak batasi 10 menit karena memang presentasinya sangat menarik. Jadi kalau presentasi Pak Fabi tidak menarik nanti saya akan saya potong sampai 10 menit. Tapi kalau lebih sedikit, kalau menarik boleh kita bicara sedikit. Kita tambahkan waktunya sedikit ya. Silakan Pak Fabi. Baik, terima kasih Pak Paul. Saya share screen ya. Terima kasih. Saya akan coba dalam waktu 10 menit. Dan mungkin tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Florian. Mungkin kenalan juga saya Fabi Tumiwa. Saya di dalam hal ini saya mewakili dua institusi. Yang pertama saya dari Asosiasi Energi Surya Indonesia dua minggu yang lalu diberikan mandat untuk menjadi ketua umum ISC dan juga saya Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform. ISR adalah satu think tank yang uh, melakukan kajian dan studi uh, di bidang uh, renewable energy dan climate change. Nah, kalau kita bicara tadi sudah disampaikan saya akan tadi Paul sudah mengatakan mengenai net zero kami coba lakukan sebenarnya uh, studi berbasis pada model yang dikembangkan untuk Ruen. Jadi kita menggunakan model yang dipakai untuk mendukung Ruen. Dan kita sebenarnya coba untuk melihat apa arti uh, net zero ya uh, kalau memang uh, itu ingin dilakukan di power sector di Indonesia. Nah kita lakukan beberapa senario ya. Jadi uh, kita coba masukkan um, skenario dengan tujuan sedekat mungkin kita bisa mencapai net zero pada tahun 2050 gitu. Nah, dari salah dari model yang kita kembangkan dan ini laporannya bisa diunduh di website ISR. dari model itu kalau kita ingin mencapai status dekarbonisasi atau climate neutral ya pada tahun 2000 ya 50 2060 ya kita sangat dukung 2005 2050 minimal 80% dari pasokan energi kita harus berasal dari pembangkit energi terbarukan. Jadi ini satu, ini sebuah re, sebuah kenyataan yang mungkin ya apa yang harus diperhatikan gitu. Jadi memang tadi benar kita harus naikkan energi terbarukan sebanyak banyaknya. Dan kalau kita lihat di sini, ini kita coba lihat apa saja pembangkit yang bisa masuk ya, maka yang terbesar itu adalah wind and solar. Solar khususnya paling besar dan kita lihat pada tahun 2025, ya kalau kita sesuai dengan target ruen saja diperkirakan solarnya nambah 2025 tuh nambahnya kira-kira 2 gigawatt ya tapi 3 2050 itu solarnya bisa nambah lebih dari 215 200 gigawatt jadi Memang sangat tinggi dan kalau kita lihat artinya memang dalam kalau kita ingin mencapai net zero maka kita harus menaikkan energi terbarukan itu dengan dengan cepat nah ini ini menjadi sangat penting dalam kaitannya proses di dalam membuat kontrak karena kita tahu sampai hari ini satu-satunya yang menjadi off taker adalah PLN. Ya, jadi kalau kita ingin mencapai status energy transition ready, maka tadi 2025 kapasitas energi terbarukan itu harus mencapai 24 gigawatt. Ya, saya kira hampir mirip dengan analisisnya PLN. Ya, PLN itu bilang mereka masih harus tambah 13-14 gigawatt sampai 2025. Ya, dan 2050 hitungan kami antara 405 sampai 450 gigawatt. Nah, kalau kita lihat ini, maka pemakit energi terbarukan itu harus nambah secara konsisten ya bahkan mening, kalau kita lihat pada periode sekarang sampai 2025 itu nambahnya kira-kira 2 sampai 3 gigawatt per tahun, maka pada tahun 2025 sampai dengan 2050 itu bertambahnya kira-kira 15 sampai 20 gigawatt per tahun. Nah, ini um, artinya semua jenis pembangkit energi terbarukan baik yang skala besar, utility scale maupun distributed generation yang skala kecil itu akan sangat mendominasi. Ya, um, jadi ini menjadi sangat penting kalau kita lihat challenge kita ke depan ya, um, yang yang perlu diperhatikan bagaimana agar setiap tahun bisa konsisten nambah 15-20 gigawatt. Tentunya kalau dengan hari ini saja, misalnya kita lihat proyek uh, Bali Barat dan Bali Timur yang sudah PPA-nya dinegosiasikan selama satu tahun untuk pembangkit yang size-nya 50 megawatt kalau pendekatan yang sama dipakai untuk pembangkit-pembangkit yang diperlukan dalam rangka mencapai transisi energi, mencapai net zero, maka we will not get there. Ada, kalaupun ada proyeknya, tapi kalau prosesnya lamban seperti ini, we will not get there. Jadi tantangan yang pertama yang harus yang harus kita pecahkan itu adalah bagaimana mempercepat proses dan dalam hal ini PPA itu menjadi penting proses untuk negosiasi PPA yang yang streamline itu menjadi sangat uh, menjadi kunci gitu. Nah kalau kita kembali ke Surya, apa sih yang menjadi penghambat pengembangan PLTS di Indonesia? Tadi sudah disampaikan oleh uh, Florian. Saya ingin highlight beberapa isu ya. Yang pertama kalau kita bicara uh, uh, untuk membuat proyek maka Uh, regulasi menjadi penting. Dan sampai hari ini kita masih berhadapan di Indonesia ketidakpastian regulasi. Acuan yang masih dipakai sampai hari ini adalah Permen SDM nomor 50 2017 dan sudah banyak analisis yang mengatakan bahwa menggunakan Permen ini tidak bank tidak bankable ya. Saya kira proyek uh, uh, Bali Barat dan Bali Timur ya 2 kali 25 pegawat itu adalah satu-satunya proyek PLTS yang menggunakan ketentuan permen-permen ini, ya sementara kita masih menunggu ya peraturan presiden harga energi baru dan terbarukan yang sampai udah setahun lebih prosesnya tapi belum ada kabar beritanya kapan itu akan dikeluarkan sehingga ini memang uh, menjadi salah satu kendala juga semuanya wait and see ya saya kira PLN juga wait and see menunggu perpres ini. Nah uh, jadi ketidakpastian regulasi membuat semua orang menunggu apa yang akan dilakukan selan, eh, selanjutnya. Yang kedua, kita tahu bahwa untuk semua utility skill solar sekarang itu sangat bergantung pada PLN. Ya, dan kita lihat prosesnya sangat bergantung pada RU PTL. ya. Kalau PLN mengatakan mereka merencanakan sesuai dengan demand and supply balance untuk demand and supply balance, maka kemudian proyek itu bisa direncanakan dan masuk. Nah, pertanyaannya Apakah memang eh, 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 perencanaan PLN secara eh, apa secara efektif ya mengakomodasi perubahan-perubahan yang sangat cepat tadi gitu ya karena kita tahu proses RU PTL kan juga lewat berbagai macam tahap dan kalau kita lihat RUPTL PTL selama sampai dengan terakhir yang 2019, itu variabel renewable energinya sangat kecil dengan pertimbangan yang pertama kosnya mahal, yang kedua dikhawatirkan tidak reliable dan dan PLN masih ragu-ragu gitu ya ber, e, berkaitan dengan ini. Nah, kalau tidak ada keinginan dari PLN untuk menambah dan apalagi dengan kondisi hari ini di mana PLN seperti tadi Pak Joko PLN mengalami mengalami oversupply, maka akan sangat sulit ya kalau kita ingin menambah misalnya 2 sampai 3 gigawatt per tahun sampai dari sekarang sampai 2025. Bahkan, selanjutnya, gitu ya, setelah 2025 sampai 2050, gitu. Nah, selain itu juga, walaupun ada perencanaan yang seperti RUU PTL, tetapi ini juga tidak dilihat dan ini dokumen yang sangat penting, tetapi juga, walaupun ada, tetapi semuanya bisa berubah, ya. Jadi, kita ada RU PTL, ada perencanaan proyek, ya, tetapi bagaimana dia dieksekusi? itu tidak ada dan ini kita bisa lihat kita bisa melihat dari tidak adanya jadwal ya mengenai uh, proyek dan jadwal tender ya uh, um, dan ini kita kita bisa lihat di, di uh, sering seringkali ya ada ada tender yang direncanakan tapi tidak dieksekusi atau tendernya juga dibatalkan dan lain-lain sebagainya jadi ini yang membuat orang juga wait and see menunggu penuh dengan ketidakpastian dan eh, yang juga dibicarakan eh, untuk hari ini adalah kalaupun ada proyeknya sudah dilakukan tender ujung-ujungnya PPA yang ada tidak bankable dan ada perbedaan antara PPA yang sebelum 2017 dengan yang sekarang ya gitu eh, eh, paling tidak itu analisis yang disampaikan oleh HP nanti kita akan dengar lebih lanjut. Yang lain yang menjadi kendala adalah ketentuan mengenai TK TKDN yang tidak saja mempengaruhi bankable project tetapi juga meningkatkan risiko pada sisi project sponsor dan juga yang menyediakan biaya. Kita tahu sampai hari ini produsen modul surya di Indonesia belum ada yang memenuhi ketentuan untuk menjadi tiruan padahal bagi bagi lembaga pem, bagi lembaga pembiayaan saya kira modul tiruan itu menjadi sesuatu yang tidak ditawar-tawar. Oleh karena itu ini kita lihat akan berimplikasi pada Project cost ya karena dengan praktek yang hari-hari ini kalau tidak menggunakan TKDN pengembang akan dikenakan denda. Artinya apa? Artinya cost-nya bertambah besar dan marginnya bertambah kecil menjadi lebih tidak menarik lagi akan berdampak pada IRR mereka. Dan ini ini menurut saya ini yang mem, ini yang mem, ini yang, mem, ini, yang mem, ini yang membuat walaupun harga tendernya saya anakan ya Bali Barat dalam hal ini 5,8 cent pada prakteknya IRR yang yang didapatkan oleh pengembang dengan berbagai macam hal yang diintrodusir oleh PLN itu menjadi sangat rendah. Dan juga kita melihat ketidak ketidakpastian pelaksanaan kebijakan dan regulasi. Ada regulasi tapi interpretasinya kadang-kadang menjadi berbeda oleh PLN. Kita lihat dalam kasus misalnya pelaksanaan Permen SDM nomor 54 48 eh, 49 2018 untuk marketing tenaga surya atap walaupun sudah ada tapi kita lihat implementasinya itu seringkali eh, sangat berbeda. Contohnya ketersediaan kWh meter ya atau eh, in, kami juga mendapatkan laporan di aso, di aso di aso di asosiasi bahwa industri yang ingin memasang PLTS atap dengan kapasitas tertentu itu tidak diizinkan. Ya, eh, jadi ini juga sangat bergantung pada wilayah mana ya dan dan ini saya, saya kira masalah juga kenapa karena KPI eh, eh, manajer wilayah PLM itu yang adalah menjual listrik sebanyak banyaknya itu kemudian mereka melihat bahwa PLTS atap itu sebagai eh, apa eh, sesuatu yang bisa menghalangi mereka untuk mencapai KPI jadi in, ini kita perlu alignment juga nih antara KPI dengan target untuk mencapai energi terbarukan khususnya kalau kalau tadi pagi ya kita dengar Presentasi dari Pak Dadan di satu forum investasi dan juga Pak Krisnawan Direktur Aneka Energi di acara BKPM itu menunjukkan bahwa dalam 10-15 tahun ke depan pemerintah akan mendorong pemanfaatan energi surya khususnya dengan target sampai 2035 kan 17,2 gigawatt. Nah apa yang bisa dilakukan? Tentunya dalam hal ini kalau kita memang ambisius dan ingin mendorong pemanfaatan energi surya untuk mendukung target baik itu RUEN maupun yang strategi energi nasional yang baru, maka prioritas prioritasi top level dari pemerintah itu sangat penting. Saya mengusulkan eh, eh, dibuat semacam National Solar Program dan ini juga dilakukan oleh India dan beberapa negara lain karena kita masih sekarang 200 megawatt. Ya, kalau kita ingin jump start maka kita melakukan National Solar Program. Itu dilakukan oleh India, dilakukan oleh Malaysia dengan LSS ya sehingga dimungkinkan ada volume yang besar dan ini tentunya bisa dimasukkan ke dalam perencanaan ketenagalistrikan. Ya, eh, jadi lakukan National Solar Program, ya kita kalau bisa 20 gigawatt sudah sudah sangat bagus mirip dengan program FTP1, FTP2 Ya, 35 ribu megawatt dan ini mungkin solar 20 gigawatt by 2025. Nah, sembari menunggung itu, saya kira dengan sesuai dengan amanat yang ada di Lampir Pres 22 Nomor 2017 tentang RUEN, maka perlu ada agregasi rooftop PV. Dan ini kalau bisa dilakukan agregasi dari seluruh model dari seluruh potensi pasar rooftop PV yang ada di industri komersial dan industri dan juga gedung-gedung pemerintah ya dan ini kalau jika dimasukkan ke dalam perhitungan demand supply penjaringan tenaga listrik saya kira RUPTL-nya akan sangat ber, akan sangat berbeda karena kemudian PLN tidak akan merasa bahwa mereka yang harus berjibaku untuk mencari investasi ya untuk nanti menciptakan demand sehingga listriknya bisa terserap ya jadi selama ini kita belum melihat integrasi dari rooftop PV di dalam perencanaan ketenaga listrikan yang dilakukan oleh pemerintah ya lewat RUKN maupun di RU PTL Nah untuk itu juga maka untuk meningkatkan permintaan pasar energi surya dan ini menjadi sangat penting ya untuk kita eh, tadi mendukung penetrasi energi terbarukan yang lebih besar maka memaksimalkan rooftop PV untuk komersial dan industri itu sangat penting. Potensinya masih sangat besar dan estimasi kami di dasar itu sekitar 300 sampai 500 megawatt rooftop untuk CNI per tahun itu mungkin dilakukan. Ya, kemudian yang yang juga penting adalah reformasi subsidi bahan bakar fosil di PLN. Kita tahu bahwa hari hari ini ada namanya domestic market obligation untuk coal ya yang di cap harganya dan juga harga gas yang di cap. Ini mungkin bagus bagi kepentingan PLN untuk menjaga agar biaya produksi tidak naik karena pemerintah enggan menaikkan tarif listrik. Jadi, persoalannya itu ada di sana, tetapi di dalam pemilihan teknologi, di dalam pemilihan energi terbarukan yang tidak mendapatkan uh, insentif yang sama, ini akan sangat mengganggu karena kemudian secara artifisial, harga, harga listrik dari PLTU maupun dari gas itu menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga pembangkit listrik energi terbarukan dan ini akan mempengaruhi pilihan-pilihan pembangkit yang akan dikembangkan PLN ke depan termasuk apa baik itu pengembangan rooftop apa floating maupun utility scale jadi kita perlu level of playing field ya dengan demikian pemilihan pembangkit di PLN menjadi lebih transparan dan berbasis pada real cost jadi real levelized cost of electricity nah tadi juga sudah disampaikan dan ini saya kira Penting untuk kita mulai juga mengembangkan uh, solar park. Itu dilakukan oleh banyak negara, tetapi yang perlu dipersiapkan tidak saja skemanya, karena skema solar park karena ini mencakup reverse option, dan juga dalam solar park itu perlu ada streamlining uh, (PPA) proses, ya, and bidding requirement, karena orang itu menawar, atau ketika melakukan bidding, mereka sudah tahu term and. Conditionnya, jadi mereka akan akan mengoptimalkan penggunaan teknologi, ya dan memitigasi risiko yang bisa dikendalikan oleh oleh si pengembang dan project sponsor, ya serta mencari sumber pembiayaan yang serendah mungkin, sehingga memang seluruh term and condition kalau kita ingin mengembangkan solar park harus sangat sangat trans transparan dan itu bisa diakses oleh semua bidder, ya. Nah, yang juga penting adalah relaksasi TKDN saya setuju paling tidak 3 sampai 5 tahun sehingga skema uh, begitu demand uh, untuk solar PV sudah mulai terbentuk ya dan diharapkan bisa cukup besar sehingga bisa menarik industri di dalam negeri uh, uh, investor uh, yang untuk berinvestasi di sisi in di, di seluruh rantai pasok untuk modul surya ya mulai dari wafer uh, uh, ya uh, uh, dari ingot wafer sel sampai kemudian modul dan kemudian material pendukung lain ya uh, uh, glass uh, EVA dan dan lain-lain dan lain sebagainya. Kita paling tidak butuh ya 3 sampai 5 tahun untuk merela merelaksasi ini. Dan uh, buat yang lain adalah penting sekali uh, untuk melakukan streamlining proses tender dan PPA dan kita lihat di pengalaman banyak banyak negara itu model-model uh, ini sudah mulai dikembangkan. Jadi PPA itu sudah standar sehingga tidak lagi harus bernegosiasi menghabiskan waktu berbulan berbulan bulan bahkan bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian. Kita harus merubah cara kita untuk meng, untuk mengakuisisi proyek gitu. Jadi kira-kira dari jadi kira -kira ini tantangan saya kira kalau PLN masih melakukan bisnis as usual ya we will not get the net zero net zero uh, Net Zero Emission, ya sesuai dengan apa yang di, diinginkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Saya kembalikan Baik. ke Pak Paul. Baik, terima kasih Pak Fabi. Udah lewat juga nih Pak Fabi nih Tapi nggak apa-apalah. Ada pesan tadi dari, dari Pak Daniel. Kasih waktu dong untuk Pak Fabi supaya lebih banyak waktunya. Karena banyak hal-hal penting yang disampaikan Pak Fabi katanya. Uh, tapi uh, sangat komprehensif, ada berbagai hal tadi yang disampaikan Pak Fabi yang perlu di, dilakukan. Uh, mungkin sebagai ilustrasi saja, uh, waktu 2017 itu ada beberapa PLTS uh, uh, yang juga uh, dikontrak oleh PLN, uh, skala kecil mulai 15-21 mega. Uh, project project itu PPA-nya bankable. Nah, uh, bandingkan dengan PPA-nya hydro, Uh, yang ditandatangani pada tahun yang sama pada proses PPA uh, yang sama, yang hydro itu sama sekali nggak bankable untuk Project finance. Jadi uh, ada ada uh, apa namanya ada perbedaan uh, perilaku waktu itu antara hydro dan PLTS. Dan juga uh, mungkin uh, untuk mengingatkan bahwa uh, yang mendasari PLN sebenarnya menyusun PPA adalah Permen 10 2017. Jadi mungkin ini yang perlu nanti kita cek juga dampak dari Permen 10 itu terhadap PPA yang bankable. Itu kira-kira sebagai tambahan. Terima kasih Pak Fabi untuk yang sudah dipresentasikan, sangat komprehensif. Berikutnya kami mengundang Pak Immanuel Manurung untuk melihat bagaimana sih PPA yang bankable dari sisi lembaga pembiayaan. Silakan Pak Immanuel. Terima kasih Pak Paul atas pengantarnya. Saya share screen ya. Baik, Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berjumpa semua di via Zoom ini, untuk kita bisa diskusi topik yang penting buat kami untuk perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Immanuel, dan di kesempatan kali ini, saya diminta untuk mencoba menyampaikan topik terkait. Uh, mengukur uh, bankabilitas dari proyek-proyek uh, renewable energy. energi uh, di sini uh, saya sebagai uh, mewakili Proparco eh uh, Proparco uh, mungkin dari Bapak Ibu uh, belum semua tahu uh, tentang Proparco. Pak Iman, ya? sorry, bisa dibuat full screen? Oh, belum ya? Sorry. Uh, Di saya sih full screen, Pak. Oh gitu? Nah ini malah jadi nggak kelihatan. Ini sih nggak full screen. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja deh. Oke. Okay. Baik. Uh, Mohon izin saya menyampaikan uh, sedikit perkenalan terkait Proparko. saya malah enggak siap. Entar ya, Pak. Ini sudah full screen. Oke. Okay. Oke, okay. silakan. Baik. Okay. Uh, Polparko kami adalah uh, subsidiary atau bagian dari agensi France de Development, AFD atau besar kami singkat AFD. AFD adalah lembaga pembiayaan untuk pembangunan yang tertua uh, di dunia, uh, umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Uh, AFD Group ini kami uh, berkomitmen untuk mencoba uh, mendukung uh, pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang, juga untuk pengentasan kemiskinan, nah, proparko ini kami adalah uh, private arm-nya. Jadi, kami memang berdedikasi untuk uh, mendukung sektor swasta. Jadi, kalau rekan-rekan AFD, mereka lebih ke sektor publik, kami uh, kata kunci adalah sektor swasta, dan kami uh, mencoba untuk mendorong sektor swasta uh, mencapai uh, sustainable development goals kami uh, di tersebar di seluruh dunia mungkin untuk uh, yang hitungan bilateral ya bilateral pembangunan bilateral seperti kami dari Perancis, uh, ada juga dari jerman dan yang lain-lain kami termasuk yang uh, tersebar paling banyak kami punya 13 kantor uh, regional dan 11 kantor cabang termasuk di jakarta uh, kami beroperasi di lebih dari 100 negara dan kami sudah uh, bekerjasama dengan lebih dari 500 klien mungkin juga satu yang perlu saya tekankan di awal bahwa meskipun kami lembaga keuangan pembangunan Prancis kami tapi kami tidak uh, terkait dengan secara langsung dengan kepentingan bisnis Prancis jadi kami tidak harus uh, ada unsur-unsur apakah uh, ekspor impor Prancis maupun pihak-pihak uh, investor Prancis kami lebih melihat uh, apa dan bagaimana proyek itu dilaksanakan sektor-sektor kami sebenarnya kami cukup banyak yang kami bisa kerjakan bukan hanya terkait renewable energy tapi memang saat ini salah satu fokus kami termasuk Indonesia adalah kami ingin sekali mendukung untuk energi terbarukan tapi di saat itu kami juga sampaikan bahwa kami juga bisa berkontribusi di Uh, sektor keuangan, uh, di sektor um, manufacturing, juga di sektor pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Uh, apa apa kelebihan kami? Kami tadi disebutkan, kami uh, memiliki keahlian dan kami punya pengalaman di berbagai uh, sektor geografis, sehingga kami bisa share pengalaman kami, cerita-cerita uh, dari uh, berbagai tim kami, dan juga kami bisa mendukung untuk praktik-praktik uh, environment dan sosial yang lebih uh, berkelanjutan. Kami juga bisa um, mobilisasi uh, dan dana pihak lain. Jadi meskipun kami Prancis, tapi kami juga banyak bekerjasama dengan kolega-kolega uh, kami yang, yang juga sebagai uh, lembaga keuangan pembangunan. Nah, untuk produk-produk uh, kami uh, akan saya jelaskan nanti lebih detail. Nah, untuk uh, sektor Mohon uh, maaf, power. Pak Emanuel, uh, iya. itu slide-nya nggak bergerak ya? Nggak bergerak. Nggak oh. berubah. Sorry, sorry, saya bingung gitu. jadi. Bentar ya, Pak. Cepat lagi ya. Sambil menunggu Pak Haposan, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan diketikkan di Q&A, ditujukan ke siapa, ya, supaya nanti bisa dijawab oleh uh, narasumber. Terima kasih. Silakan lanjut, Pak. Ya, jadi dari sisi Power dan infrastruktur kami sudah membiayai begitu banyak proyek memang sejak tahun eh, ini kami lihat sejak tahun 2000 saja sudah hampir 200 proyek eh, dengan total 12 12 Giga dan dari sini eh, 40 pers 65 persen itu di sektor eh, energi dengan hampir seperempatnya adalah di energi terbarukan oke okay. di sini kami bawa eh, beberapa Contoh proyek-proyek solar, karena kita membahas di sini adalah solar, terutama khusus uh, beberapa contoh proyek yang kami kerjakan, uh, terutama memang di sini di Afrika, uh, Amerika Latin, juga uh, Asia Selatan, uh, dengan berbagai jenis produk yang saya sebutkan, ada debt, mezzanine, equity, juga guarantee. Jadi kami memang mencoba untuk uh, menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan variatif sesuai dengan uh, kebutuhan di tiap-tiap, negara dan proyek. Ya, uh, pada dasarnya uh, yang bisa kami tawarkan pertama adalah pembiayaan jangka panjang uh, secara khusus kalau kita bahas uh, pembiayaan uh, energi terbarukan, kami menawarkan pinjaman jangka panjang hingga belasan tahun, uh, mungkin bisa 15 sampai lebih, baik itu berupa senior loan, uh, mezzanine, uh, junior loan, baik berupa uh, corporate finance maupun project finance. Gitu. Uh, kami juga bisa mulai dari 10 juta uh, nominalnya sampai dengan uh, 100 maupun lebih. Kemudian uh, kami juga bisa melalui equity, pembayaran ekuitas. Uh, juga kemudian kami uh, mempunyai produk uh, garanti. Ini mungkin yang juga uh, nanti menarik untuk kita diskusikan. Bagaimana uh, kami tidak hanya langsung, karena nanti ada mungkin ada isu forex segala macam, tapi kami coba untuk uh, uh, variasi dengan uh, kemampuan kami yang lain. Kemudian kami juga punya technical assistance untuk uh, mendukung uh, produk pembelian kami. Kami juga bisa menawarkan semacam grant untuk membantu klien uh, meng-enhance di bagian bagaimana atau sektor mana misalnya governance, misalnya INS-nya, ataupun masalah manpower yang bisa kita mobilisasi dana dari luar untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, mungkin yang saya masuk ke konsep bankability ini, jadi secara sederhananya bankability ini kan merujuk pada apakah sebuah proyek itu bisa diterima oleh, pihak ketiga dalam hal ini apakah pembiaya bank maupun investor mau untuk membiayai, dan mungkin dalam hal ini spesifik saya sebutkan kita membahasnya project financing karena bagi para pengembang, tentu ini suatu skema yang lebih di preferkan begitu Pak Immanuel, ya. mohon maaf, slide-nya juga belum berubah nih ah, cuman nanya kau <laughs> Belum berubah dari Belum tadi. Bagaimana? Iya. Oke. ini eh, biasanya share screen aja. Ah, camanannya itu. Silakan lanjut aja, Pak. Sekarang di slide 9. Oke saya kali Oke. Okay. Ya, uh, kami mau coba lihat uh, bagaimana sesuai tema uh, mengukur uh, bankabilitas sebuah proyek. Jadi uh, kalau kami spesifik tadi proyek finance karena ini kan sebuah skema di mana pengembang hanya uh, terekspos pada satu uh, proyek tertentu, tidak uh, lari ke bisnis yang lain seperti itu dan dia pun tidak harus mengeluarkan seluruh ekuitasnya. Nah, kalau kita Uh, ingat lagi skemanya, uh, Project Finance gitu ya. Uh, saya harus bilang bahwa memang banyak faktor resiko di dalam uh, Project Finance ini. Itu uh, banyak kontrak-kontrak yang akan uh, terjadi, gitu, bukan hanya PPE. PPE hanya satu dari sekian banyak, tapi bisa saya bilang bahwa uh, salah satu kunci. Uh, untuk menuju bankabilitas sebuah proyek adalah dalam PPA, di mana PPA itu kan mengatur uh, sebenarnya perjanjian antara uh, pengembang dengan uh, of taker, gitu. Mungkin orang Indonesia di sini kita ngomong kalau yang utility scale uh, berarti uh, lainnya gitu. Nah, uh, kita mau bahas nanti apa-apa saja uh, isi dari uh, PPA ini. Sehingga dia bisa disebut bankable PPA, dan pada akhirnya bisa menyebut uh, proyek itu menjadi uh, bankable juga. Gitu. Di sini um, saya mengambil sisi sebagai uh, lenders, uh, sebagai pihak yang memberi pinjaman, pinjaman financing. Uh. Okay. Pak Paul, Pak Suat yang berganti? Sudah-sudah. Sekarang di slide 11. Silahkan lanjut. Oke. Okay. Baik. baik. Terima kasih. Jadi ini adalah uh, uh, term-term yang standar yang biasa kami gunakan untuk assessment uh, internal apakah sebuah PPA itu uh, dapat kita katakan uh, bankable atau tidak. Gitu. Di sini kami uh, mention ada 10 poin. Uh, tentu di dalamnya akan ada banyak uh, penjabaran yang bisa kita bahas sangat detail, cuma pada dasar saya mungkin akan sebutkan secara singkat satu per satu untuk bisa, bisa kita dapat sama-sama uh, uh, insight uh, apa yang dicari oleh lenders terkait PPA ini gitu. Jadi mungkin yang pertama saya mau sebut uh, demand risk. Ini adalah bagaimana uh, PPA ini mengcover hasil-hasil uh, produksi listrik uh, yang dihasilkan oleh uh, IPP itu betul-betul akan uh, dibayarkan karena uh, bagi kami kata kuncinya adalah PPI ini kan sebenarnya uh, tadi Pak disebut juga uh, alokasi resiko gitu dari semua resiko-resiko itu siapa pihak yang dapat uh, menanggung uh, resiko tersebut tentu semua pihak tidak mau me me menerima resiko tapi kita harus memilih dan kita akan lihat yang paling tepat tentunya pihak yang paling cost-nya uh, paling rendah uh, ketika akan menanggung sebuah resiko. Nah, di sini klaus uh, yang biasanya uh, standarnya adalah pasti kami mencari uh, take or pay, atau dalam konteks solar, biasanya kita sudah menerima terima dengan fit tarif tarif. Uh, dan nanti itu akan lari ke poin kedua, tarif itu sendiri uh, apakah robust robust itu artinya uh, apakah tarif itu fix, bisa betul-betul, diper apa ya dipergunakan sebagai bahan analisa kami uh, untuk menentukan uh, bankabilitas karena uh, tarif dan uh, demanders ini uh, adalah sumber pendapatan utama uh, bagi EPP uh, pengembang seperti itu kemudian yang ketiga uh, yang juga menjadi isu di dalam bank PPE terkait foreign exchange karena bagi kami, lembaga internasional, pembiayaan kami dalam bentuk US Dollar atau Euro, baik kami Prancis, terutama uh, tentunya uh, bagi pengembang lokal Indonesia, ada baiknya karena uh, lebih murah dibandingkan rupiah. Uh, tapi di sisi lain, ini akan menjadi isu tersendiri karena pendapatan dari PLN uh, pastinya dalam uh, rupiah. Begitu, jadi memang sudah ada beberapa solusi misalnya indexing dalam dolar seperti itu. Nah nanti memang ini akan jadi bahan diskusi lagi karena tadi disebutkan bahwa sekarang PLN memutuskan dengan adanya TKDN 41 persen sehingga tarifnya tidak 100 dalam dolar itu sebagian jadi persen dalam rupiah yang mana Dimaksudkan untuk uh, mendukung uh, TKDN itu sendiri. Uh, tadi sebutkan isu isu TKDN, apakah sudah ada yang mampet sebagaimana? Tapi bagi kami sendiri, isunya akan menjadi uh, untuk satu proyek yang sama, uh, bagaimana bisa mengkombinasikan dua tarif yang berbeda ini antara dolar dan rupiah. Seperti itu, jika memang nantinya uh, diperlukan pembiayaan dari. Local banks untuk menyediakan rupiah. Apakah local banks mampu untuk uh, menyediakan juga tenor yang panjang? Bagaimana kami menyediakan uh, dalam Euro atau USD? Nah, oleh karena itu dari kami juga tadi menyebutkan kami punya satu produk garanti... di mana kami bekerja sama dengan uh, local banks yang menyediakan rupiah supaya local banks ini bisa untuk juga menyediakan uh, pinjaman jangka panjang namun dalam rupiah kami akan ambil uh, sebagai resikonya kira-kira begitu kemudian selanjutnya adalah uh, terkait resiko-resiko transmisi atau interkoneksi. berarti dalam uh, uh, dalam hal kondisi sudah bagus uh, produksinya tapi dalam transmisinya ada gangguan siapa yang harus menanggung beban tersebut resiko tersebut kemudian akan nyambung lagi nanti dengan resiko-resiko uh, politik ada perubahan peraturan undang-undang atau uh, force major adanya bencana alam sehingga uh, tidak bisa uh, PLN tidak bisa menerima energi sesuai yang diperjanjikan uh, kami melihat di sini uh, sejauh ini uh, sudah di cover melalui uh, adanya dim dispatch maupun dim commissioning tapi tetap akan menjadi pertanyaan uh, berapa lama uh, grace period yang sesuai yang dapat diterima sehingga eh, baik PLN maupun IPP dapat memperoleh risiko yang sama. PLN mungkin harus memperbaiki sistemnya atau bagaimana, tapi eh, IPP juga tidak kehilangan waktu terlalu lama untuk kehilangan pendapatan. Kemudian yang terakhir, eh sorry bukan terakhir, yang berikutnya adalah kami juga eh, sebagai lenders tadi eh, cash flow adalah satu sumber utama. Kemudian yang kedua kami juga melihat eh, fokus keduanya adalah sebagai jaminan. Nah, Di sini kami melihat bagaimana uh, collateral assignment apakah aset uh, proyek tersebut betul-betul bisa di uh, pledge secara sempurna. Di sini kami melihat nah, bagaimana misalnya isu uh, kalau tanahnya ternyata sewa, atau seperti itu, atau misalnya ternyata ada transfer kepada PLN untuk uh, transmission line yang harus dibangun tapi ketika COD uh, harus diserahkan. Ini kan hal-hal uh, yang sempat menjadi concern kami uh, untuk terkait uh, penjaminan uh, aset. Selanjutnya adalah uh, terkait dengan terminasi uh, jika PLN memutuskan untuk uh, memutus kontrak atau membeli proyeknya, uh, bagaimana perhitungannya? Apakah mengcover uh, uh, principal bank uh, plus uh, charge yang pasti kami akan kenakan kepada klien karena tidak sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan adanya dispute ketika ada dispute antara PLN dengan IPP di manakah tempatnya untuk untuk arbitrasinya? Pasti kami mengharapkan tempat yang netral seperti itu dan yang terakhir yang Sebetulnya, tidak apa namanya uh, sangat baik untuk apabila ada, tapi kami belum melihat sejauh ini. Adalah dukungan kepada off-taker, apakah itu uh, dukungan garansi dari pemerintah, uh, untuk menjamin uh, off-taker bisa melaksanakan kewajibannya. Mungkin secara singkat, itu Pak Paul, karena saya juga diminta kemarin uh, tidak tahu lama, tapi saya harap ini poin-poin <tuh> utama untuk uh, membahas bankable PPA. Uh, saya uh, siap kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti untuk membahas lebih detailnya. Mungkin itu dulu Pak Pau, terima kasih. Baik, uh, terima kasih Pak Immanuel uh, atas uh, presentasinya. Uh, yang satu catatan yang uh, penting tadi apa yang disampaikan oleh Pak Immanuel adalah dalam konteks PPA dan risiko uh, itu siapa yang paling tepat menanggung risiko Berarti risiko itu akan di, di, dibebankan ke uh, yang bersangkutan. Misalnya, kalau grid uh, availability, tentunya karena kita jualan ke PLN, tentunya kaitan dengan risiko grid itu ada di PLN. Tapi kalau uh, masalah delay in construction, nggak mungkin dibebankan ke PLN. Hal-hal seperti itu, misalnya hal-hal uh, yang standar yang ada di PPA, itu yang pertama, yang kedua. Uh, sekedar mengingatkan aja di dalam uh, uh, katakanlah Permen ESDM yang pertama nomor 12 tahun 2017 itu sebenarnya ada bicara tentang force major gitu ya. Uh, force major in, terutama government force major. Nah, uh, karena banyak protes tentang uh, force major, government force major, akhirnya di Permen ESDM berikutnya klausul tentang force major ini uh, dihapuskan. Padahal sebenarnya kalau ada klausul tentang government Force major itu itu juga baik di, di, dimasukkan tapi yang penting adalah kalau terjadi government Force major apa yang dilakukan oleh PLN atau apa yang dilakukan oleh pemerintah nah poin-poin ini saya pikir akan disampaikan oleh ibu Karina Ibu Karina sudah nggak tahu deh mungkin udah ratusan kali PPA yang sudah dibahas atau dievaluasi oleh Ibu Karina bersama dengan HHP KB McKinsey baik yang PPA yang sudah ditandatangani PLN sebelum 2017 ataupun PPA yang setelah 2017 setelah adanya Permen ESDM nomor 10 tahun 2017. Oleh karena itu kami mengundang Ibu Karina untuk menyampaikan paparannya tentang PPA. Karena PPA ini adalah topik diskusi kita hari ini. Jadi kalau Ibu Karina mengambil waktu lebih silakan. Silakan Bu Karina Terima kasih, Pak Paul. Uh, saya coba untuk share screen ya. Uh, selamat siang, semuanya. Uh, perkenalkan, saya uh, Karina, uh, senior associate dari uh, Hadi Putranto, Hadi Noto, dan Partners. Dan uh, untuk di sesi hari ini, uh, saya diminta untuk membahas mengenai uh, PPA, seperti apa sih yang bankable untuk proyek-proyek energi terbarukan. Nah, uh, mungkin uh, di sini, uh, secara umum, saya akan membagi ada dua, dua isu atau dua hal. Uh, utama. Yang pertama adalah isu-isu yang secara langsung memiliki dampak terhadap bankabilitas suatu proyek, dan yang kedua adalah isu-isu yang mungkin uh, uh, kelihatannya in the first glance itu tidak langsung mempengaruhi uh, bankability proyek uh, atau lender, tapi karena sifat dari isu-isu ini adalah sangat uh, material dari sisi komersial, maka secara keseluruhan uh, isu itu juga bisa mempengaruhi uh, feasibility dari proyek ini dan ujung-ujungnya juga apakah proyek ini akan di, dianggap layak untuk uh, pembiayaan dari sisi lender. Nah, yang pertama seperti tadi sudah sempat dibahas oleh para pembicara sebelumnya dan juga sempat disebutkan oleh Pak Paul bahwa pada prinsipnya untuk proyek infrastruktur atau proyek IPP prinsipnya adalah ada begitu banyak pihak yang terlibat dalam suatu proyek dan risiko itu seharusnya dialokasikan oleh kepada pihak yang dirasa paling paling mungkin atau paling bisa untuk memitigasi risiko tersebut Kenapa PPA ini menjadi sangat penting? Karena walaupun di dalam suatu IPP atau power project ini ada bisa ada begitu banyak kontrak, baik antara dengan project company dengan PLN, dengan sponsor, lender, kontraktor EPC, kontraktor ONM, tapi satu-satunya kontrak yang memberikan revenue atau pendapatan untuk keseluruhan proyek itu adalah PPA. Sedangkan kontrak-kontrak yang lain EPC kontraktor, lender, sponsor itu semuanya adalah basically cost bagi si project company. Nah, makanya PPA ini uh, bisa dikatakan merupakan salah satu dokumen uh, proyek yang paling penting. Apabila ppa nya itu tidak bankable, uh, maka uh, proyeknya, proyeknya secara keseluruhan juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, uh, pertama, uh, mungkin kita berangkat dulu dari uh, konsep uh, take or pay yang ada di dalam PPA di Indonesia. Uh, kenapa sih uh, PPA di Indonesia itu membutuhkan adanya konsep take or pay? Dalam arti bahwa uh, dibutuhkan adanya suatu pembayaran minimum dari PLN. Uh, baik si IPP-nya ini menyalurkan listrik ataupun tidak. Nah ini tidak terlepas dari uh, regulasi ketenaga listrikan di Indonesia sendiri, di mana uh, uh, IPP itu tidak dapat menjual listrik kepada pihak selain PLN. Jadi memang secara umum yang bisa menjual listrik kepada konsumen di Indonesia itu hanya 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 adalah PLN. Dan dari sisi IPP itu mereka tidak boleh menjual listrik langsung kepada konsumen dan tidak banyak pemegang wilayah usaha listrik lain dalam di dalam wilayah Indonesia. Jadi singkat kata apabila terjadi suatu permasalahan atau gangguan di sisi PLN yang mengakibatkan PLN tidak dapat menerima listrik katakanlah seperti itu, konsep take or pay ini menjadi sangat penting. Sehingga kita perlu memastikan bahwa IPP ini, walaupun listriknya itu tidak diambil oleh PLN, tapi IPP akan tetap bisa memenuhi minimum debt service obligation yang kemudian bisa tetap membayar capital cost dan pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti gaji karyawan, sehingga sehingga proyeknya tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, dan nanti kita akan bahas juga lebih lanjut ada beberapa risiko yang mungkin memang sebetulnya hal itu bukan merupakan kesalahan pengembang ataupun kesalahan PLN, tapi ada beberapa risiko mungkin yang dirasa lebih tepat untuk PLN untuk mem memitigasi atau mengambil risiko tersebut. Dan ada juga hal-hal yang misalnya bisa di-share risikonya antara PLN dengan IPP atau pengembang. Nah, hal paling pertama yang memiliki dampak langsung kepada lender, kalau kita ngomong membicarakan mengenai bankability issue adalah yang nomor satu itu perlu ada kepastian bahwa seluruh aset-aset dalam proyek itu bisa dijaminkan kepada lender. Nah, terkait dengan hal ini, salah satu jaminan yang pastinya akan diminta oleh lenders adalah diperlukan adanya gadai saham Uh, untuk seluruh saham yang berada dalam perusahaan proyek atau IPP company untuk bisa dijaminkan kepada lenders sehingga apabila terjadi default dari sisi IPP company itu, uh, lenders bisa uh, salah satunya mengeksekusi uh, gadai saham tersebut untuk uh, uh, untuk bisa mendapatkan uh, repayment uh, dari loan-nya. Nah, kendalanya adalah saat ini berdasarkan Permen SDM 48 2017 itu belum memperbolehkan adanya pengalihan saham kepada lender sebelum COD. Karena sebelum COD pengalihan saham itu hanya diperbolehkan untuk dilakukan kepada anak perusahaan atau subsidiary dari existing sponsor. Nah, dari sisi regulasi hal ini mungkin bisa di, diatasi dengan cara membuat atau meng-create lebih dari satu layer antara sponsor sampai dengan project company, sehingga kalau misalnya terjadi default, mungkin lender tidak bisa mengambil langsung di project company, tapi mungkin lender akan bisa mengambil di, di level direct shareholder. Tapi mungkin akan lebih baik juga apabila dari sisi regulasi hal ini juga bisa ditingkatkan dan atau diperbaiki, sehingga lender ini bisa mengambil langsung jaminan gadai saham atas project company apabila terjadi default. Dari sisi kontraktual PPA yang yang penting untuk dijaga atau dipastikan adalah bahwa yang pertama tentunya diperlukan adanya persetujuan atau konsen dari PLN di PPA harus disebutkan bahwa diperbolehkan untuk adanya jaminan ataupun pengalihan saham dalam hal enforcement security oleh lenders. Dan kemudian apabila dilakukan pengalihan saham dalam IPP, maka hal ini perlu untuk diperbolehkan eh, tanpa adanya syarat eh, di beberapa PPA itu kalian memiliki hak, hak right of first offer atau right of first refusal untuk terlebih dahulu membeli saham dalam eh, project company. Jadi eh, ini adalah salah satu hal yang eh, paling pertama yang paling eh, lenders pasti akan eh, lihat dulu sebelum kita ngomongin mengenai alokasi risiko yang lain nah kemudian uh, yang kedua adalah mengenai uh, risiko pemerintah atau government force major uh, risiko pemerintah atau government force major ini ada dua jenis uh, jenis yang pertama adalah apabila ada uh, perubahan peraturan atau change in law uh, termasuk juga apabila ada perubahan dari sisi uh, perpajakan uh, dan yang kedua adalah tindakan pemerintah yang uh, tidak uh, tanpa tanpa alasan yang kuat atau ya biasa kita sebut dengan unjustified government action Contohnya apa unjustified government action in action ini adalah apabila misalnya dari pemerintah tanpa alasan yang sah itu mencabut perizinan dari ATP, IPT. Misalnya iuptl nya tiba-tiba dicabut sehingga pembangkit tidak bisa dioperasikan. Nah Sebetulnya kita memahami bahwa yang namanya government force major ini tentunya sesuatu yang berada di luar kendalinya pengembang dan juga ini juga mungkin di luar kendalinya PLN. Tetapi dalam konteks ketika kita membicarakan PPA itu hanya ada dua pihak di dalam PPA hanya ada pengembang dan dan PLN. Jadi mau tidak mau risiko ini harus diambil di salah satu kalau salah satu pihak atau misalnya kalau mau di share di sharenya sejauh apa. Nah, dalam hal ini karena memang uh, sifatnya uh, PLN juga merupakan BUMN milik negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara, uh, traditionally memang uh, dianggap bahwa PLN uh, berada dalam posisi yang lebih baik untuk bisa memitigasi risiko government force merger dibandingkan dengan uh, pengembang IPP. Nah risiko seperti apa sih yang yang perlu dialokasikan atau di, uh, di dibagi di dalam PTA uh, Kalau misalnya ada perubahan hukum atau uh, unjustified government action in action, impact yang pertama adalah uh, apabila ada biaya tambahan. Contohnya misalnya kalau ada uh, katakanlah uh, peraturan teks uh, pajak tambahan atau misalnya ada uh, unjustified government action itu mengakibatkan adanya biaya tambahan atau kos yang harus ditanggung oleh IPT. Nah, di sini memitigasi atau uh, impact-nya adalah yang pertama biasanya di dalam PPA itu uh, akan diberikan penyesuaian tarif. Jadi kalau misalnya ada biaya tambahan maka uh, para pihak sepakat bahwa tarif yang ada di dalam PPA itu akan di, di adjust untuk memastikan agar si IPP ini tetap mendapatkan uh, uh, investment return yang sama seakan-akan government force major ini tidak pernah terjadi in the first place. Kedua dampaknya adalah kalau ada government force major bisa jadi pembangkitnya itu tidak bisa beroperasi dengan kapasitas penuh atau penyaluran listriknya itu akan harus dihentikan sementara waktu. Nah Dalam hal ini bagaimana kita memitigasi risiko ini adalah di dalam PPA itu biasanya disebutkan bahwa apabila ada government force major yang mengakibatkan dari IPP itu tidak bisa beroperasi atau tidak bisa mengambil listrik yang dihasilkan maka PLN akan membayar yang namanya uh, dim dispatch payment dan biasanya di dalam beberapa PPA itu akan disebutkan uh, dim dispatch payment ini tidak otomatis atau tidak immediately uh, mulai berlaku tapi ada grace period atau jangka waktu uh, atau masa tenggang sebelum uh, kewajiban dim dispatch payment ini akan mulai dibayarkan. Kemudian dampak yang ketiga adalah kalau misalnya ada government force major yang mengakibatkan keterlambatan konstruksi. Nah Mitigasinya seperti apa? Mitigasinya adalah di dalam PPK itu akan diberikan perpanjangan waktu. Jadi kalau misalnya let's say tadi konstruksinya 12 bulan, kalau ada government force major maka bisa diperpanjang sesuai dengan berapa lama dampak dari government force major. Dan yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah uh, ada yang namanya konsep dim commissioning. Dim commissioning ini artinya adalah uh, apabila si pengembang ini terlambat uh, atau tidak bisa melakukan uh, commissioning test dan mencapai COD karena uh, hal yang merupakan uh, government force major, maka pembangkitnya itu akan dianggap, dianggap sudah uh, mencapai COD dalam tanda kutip. Dan PLN akan mulai membayarkan yang namanya dim-commissioning payment, seakan-akan pembangkit tersebut sudah beroperasi dengan dengan kapasitas penuh. Jadi, ini adalah salah satu cara juga untuk memastikan agar repayment kalender bisa dimulai dengan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah, kalau misalnya government force major ini, impact-nya sudah sedemikian parah sehingga mengakibatkan mau tidak mau proyek itu harus diakhiri maka diperlukan adanya kepastian bahwa PLN di sini akan uh, harus membeli proyek dan kemudian uh, tidak tidak berhenti sampai dengan membeli proyek uh, saja, tapi uh, pertanyaan berikutnya adalah uh, proyeknya dibeli di harga yang berapa. Nah, umumnya pastinya untuk memastikan proyek ini bankable, uh, proyek tersebut harus uh, atau uh, buyout amount-nya itu harus mencakup uh, senior debt yang terhutang kepada lender, dan juga uh, untuk memastikan uh, uh, adanya investment uh, IRR atau IRR return yang wajar bagi uh, sponsor atau pengembang Nah, ini yang tadi kita sempat uh, membahas. Uh, kenapa sih uh, perlu kalau misalnya ada government force manager ini, kenapa diperlukan adanya pembayaran dim commissioning atau dim dispatch? Karena PLN sebagai BUMN yang dimiliki negara dianggap lebih bisa memitigasi risiko ini dibandingkan IPP maupun lenders. Uh, lalu kenapa kok kita misalnya nggak bisa sekedar uh, kita perpanjang saja misalnya uh, masa kontraknya. Let's say kalau misalnya ada government force major sehingga pemba pembangkit harus berhenti beroperasi selama satu bulan, Uh, maka, uh, let's say, masa kontraknya diperpanjang yang Tadinya 20 tahun, jadi 20 tahun satu bulan. Nah, ini tidak bisa seperti ini karena uh, uh, IPP itu memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada lender dan juga fixed cost lain, misalnya gaji karyawan yang tentunya harus berjalan. Jadi, kalau misalnya, let's say... Uh, penggantian itu baru diberikan di akhir masa PPA, baru diberikan masa kontrak tambahan. pada akhir di hari ke-30 itu mungkin dari sisi IPP-nya mereka sudah berada pos dalam posisi default kepada lender dan sudah tidak bisa mungkin membayar gaji karyawan. Maka dari itu diperlukan konsep pembayaran dim commissioning dan dim dispatch ini sangat penting sekali untuk memastikan bahwa proyek ini bisa berjalan dan juga merefleksikan konsep take or pay yang tadi kita sempat sempat bahas di awal. Nah, kemudian yang tadi yang sempat dibahas juga oleh speaker sebelumnya, kalau kita ngomongin ada dim commissioning atau dim dispatch, itu ada masa tenggang tidak? Dan kalau ada masa tenggang atau grace periodnya, grace periodnya berapa lama? Nah, grace period ini memang di antara satu PPA dengan PPA lain itu bisa bervariasi, jadi tidak tidak standar dan tidak sama persis. Contohnya ada beberapa PPA yang kalau misalnya ada government force major, tidak ada grace period, maka PLN akan langsung memulai immediately saat itu juga di hari pertama langsung mulai perhitungan untuk dim dispatch atau dim commissioningnya itu akan mulai langsung berjalan sedangkan di PPA mungkin yang lebih baru biasanya eh, apa namanya ada tambahan eh, grace period eh, untuk dim commissioning maupun dim dispatch misalnya contohnya di PPA lain dim eh, commissioning itu baru akan dibayarkan kalau misalnya PLN tidak, eh, atau dari pemerintah belum memulihkan government force major itu dalam waktu lima hari jadi katakanlah kalau misalnya pembangkitnya sudah siap untuk COD hari ini tapi tidak bisa karena ada government force major maka kalau misalnya government force major itu bisa di remove atau bisa diperbaiki di hari ketiga maka tidak akan ada pembayaran dim commissioning. Jadi pembayaran COD-nya akan dimulai di hari ketiga seperti biasa. Tapi di dalam PPA ini pun yang penting adalah kalaupun ada suatu grace period, ini sebetulnya grace period ini merefleksikan adanya sharing risiko antara pengembang dan KLN. Uh, sebetulnya, ini pada prinsipnya tidak apa-apa. Ada grace period, asalkan uh, yang penting adalah grace periodnya itu harus ada uh, batas maksimum, jadi tidak bisa uh, tidak bisa sifatnya yang uh, open-ended. Misalnya, uh, kita bilang di, uh, di dispatch grace periodnya adalah lima hari uh, uh, tanpa ada cap, gitu, per tahun atau keseluruhan uh, masa, masa over the term of the PPA. Uh, kalau misalnya hanya dibilang lima uh, hari per kejadian, karena tidak ada batas berapa kali kejadian dalam uh, selama 25 tahun atau 30 tahun masa kontrak PPA, tentunya ini berpotensi uh, menjadi loss, uh, loss of revenue yang bisa signifikan dan risikonya jadi sulit untuk dikuantifikasi. Oleh karena itu, biasanya untuk memastikan uh, PPA-nya ini bankable dan ada risiko adanya uh, grace period ini bisa dikuantifikasi dalam financial model, di dalam PKI itu harus disebutkan oke katakanlah misalnya di dispatch grace periodnya 5 hari per kejadian tapi selain grace period 5 hari per kejadian itu ada total cap misalnya 20 hari per tahun kontrak atau 140 hari per uh, 20 per uh, selama total 25 atau 30 tahun kontrak. Jadi uh, kalau misalnya katakanlah uh, grace period 140 hari itu sudah dipakai gitu ya di uh, let's say di 10 tahun pertama, maka di 10 tahun berikutnya uh, begitu ada uh, government force major itu maka udah langsung akan dimulai perhitungan untuk uh, dim dispatch payment-nya. Nah, Kenapa grace period ini sebaiknya tidak terlalu panjang karena uh, pada akhirnya perhitungan untuk grace period ini akan diperhitungkan oleh sponsor dan lender di dalam financial model dan ini akan dianggap sebagai uh, potensi loss of revenue. Jadi misalnya kalau ada cap 140 hari per masa kontrak ya maka dari dari sisi sponsor dan lender hanya akan langsung mengasumsikan dari 25 atau 30 tahun PPA term itu sudah akan ada loss of revenue sebesar 140 hari sehingga kalau misalnya grace periodnya ini terlalu panjang, akibatnya apa? akibatnya adalah ujung-ujungnya hal ini akan mengakibatkan tarif yang akan ditawarkan oleh pengembang pun dengan sendirinya akan naik karena pengembang akan mengasumsikan bahwa ppaternya itu actually adalah bukan full 25 tahun, tapi 25 tahun minus 140 hari seperti itu nah kemudian risiko berikutnya yang juga sebetulnya sesuatu yang biasanya berada di luar kendali PLN yaitu adalah apabila ada risiko kerusakan jaringan PLN atau apabila ada risiko di jaringan atau ada masalah di jaringan transmisinya PLN, again konsepnya sama juga memang hal ini merupakan sesuatu yang sebetulnya berada di luar kendalinya PLN jadi bukan karena kelalaian PLN tapi risiko ini juga pada umumnya di PPA-PPA sebelumnya yang sudah memiliki histori bankable dan mendapatkan pembiayaan dari lender internasional, risiko ini juga tetap dialokasikan kepada PLN karena kembali lagi dirasa PLN adalah pihak yang lebih bisa untuk memitigasi risiko ini. Mitigasinya misalnya adalah karena PLN pihak yang lebih mungkin untuk memprocure insurance untuk apabila ada kerusakan di grid dan juga misalnya PLN. kalau misalnya ada kerusakan di grid maka PLN adalah pihak yang melakukan pemilihan kontraktor untuk yang memastikan bahwa pekerjaan perbaikan ini bisa diselesaikan oleh uh, secepat mungkin sedangkan dari sisi IPP mereka mungkin tidak bisa meng-insure uh, men uh, jaringannya PLN dan ataupun kalaupun misalnya mereka bisa mencari insurance yang bisa meng-cover risiko ini biayanya akan uh, biaya preminya akan sangat mahal sehingga ujung ujungnya akan kembali uh, mening bisa meningkatkan uh, tarif uh, dari PPI itu sendiri. Oleh karena itu biasanya memang uh, risiko ini traditionally dialokasikan kepada uh, PLN. Nah tapi sama seperti yang government force Major tadi. Uh, biasanya untuk merefleksikan bahwa adanya sharing risk antara pengembang dengan uh, PLN uh, ada grace period sebelum dim commissioning atau dim dispatch payment ini mulai berlaku kalau misalnya uh, ada isu dengan jaringannya PLN uh, again angkanya mungkin bisa berbeda uh, bisa mungkin bisa jadi ada cap yang berbeda antara uh, for, periode force menjadi berapa hari uh, kemudian masa perbaikannya berapa hari tapi tetap konsep yang paling penting adalah Uh, harus ada total cap uh, yang pasti gitu selama uh, setiap tahun untuk setiap tahun kontrak dan untuk uh, total masa uh, masa uh, PPA dan total cap ini mungkin bisa juga digabung dengan total cap uh, untuk grace period yang berlaku apabila adanya uh, terjadi suatu government force major. Nah uh, item berikutnya adalah uh, dim dispatch, tim commissioning ini biasanya juga berlaku apabila ada PLN default atau mungkin bukan bukan persis PLN default, tapi ada katakanlah ada ada suatu hal di dalam internal PLN yang mengakibatkan PLN mungkin tidak membutuhkan listrik yang di yang disalurkan oleh pengembang nah umumnya kalau misalnya uh, ada PLN uh, default dalam tanda kutip PLN default ini pembayaran dim dispatch atau dim commissioning itu uh, langsung berlaku tanpa adanya masa tenggang atau grace period kembali lagi karena konsepnya adalah dirasa uh, apabila kita membicarakan isu uh, internal uh, dari sisi PLN default tentunya ini adalah sesuatu yang sedikit berbeda dengan force majeure atau government force majeure karena ini diasumsikan adalah sesuatu yang seharusnya berada dalam uh, pengendaliannya PLN Nah, uh, pada prinsipnya, kalau misalnya pun untuk yang PLN default ini mau diberikan grace period, pada prinsipnya bisa-bisa saja. Tapi uh, yang perlu diperhatikan adalah kembali lagi, semakin banyak uh, grace periodnya, uh, hal ini ada kemungkinan akan mempengaruhi tarifnya, akan menjadi semakin mahal. Sehingga, uh, karena IPP akan mengasumsikan bahwa PLN sudah pasti akan menggunakan uh, grace period ini setiap bulan, dan ini akan direfleksikan dalam financial model uh, ini. Uh, uh, oleh karena itu hal ini juga kalaupun mau ada grace period uh, mungkin jumlahnya uh, sebaiknya diperlu, diperlukan ada balance yang uh, pas lah. Jadi tidak terlalu memberatkan untuk PLN dan juga tidak terlalu memberatkan uh, bagi uh, pengembang dan memastikan bahwa konsep take or pay, uh, minimum take or pay payment itu akan tetap berjalan nah itu tadi kita sudah membicarakan mengenai uh, isu dim dispatch atau dim commissioning payment uh, dan take or pay nah isu berikutnya juga yang uh, biasanya uh, menjadi perhatian lender adalah bagaimana kalau misalnya ada refinancing uh, tadi kita sudah sempat membahas bahwa apabila PPA itu diakhiri karena alasan apapun dan PLN itu membeli proyek maka uh, pada prinsipnya PLN itu pasti akan mengcover 100 porsi dari uh, utang senior kepada lender Nah pertanyaannya bagaimana kalau ada refinancing di tengah jalan, karena PPA termnya itu kan cukup panjang ya, kalau berdasarkan Permen 4 2020 bisa maksimum 30 tahun. Nah beberapa PPA itu biasanya ada yang mengatur limit porsi hutang yang akan dibayarkan oleh PLN apabila pada saat PJBTL atau PPKA itu diakhiri, sudah terjadi adanya refinancing. Nah, umumnya pada prinsipnya sih refinancing ini diperbolehkan, tapi ini uh, mungkin akan ada impact di dalam buyout formula uh, atau buyout amount yang akan dibayarkan oleh PLN. Nah, mengingat masa kontrak ini yang cukup panjang, uh, pada prinsipnya uh, untuk agar memastikan untuk proyek ini bankable apabila dari financing, maka perlu di diklarifikasi atau ditegaskan juga bahwa IPP itu sebaiknya diperbolehkan melakukan refinancing, asalkan jumlah pokok hutang yang baru atau refinancingnya itu tidak lebih besar daripada principal loan dalam original financing agreement-nya. Dan mengingat kembali lagi karena jangka waktu kontraknya sangat panjang pada umumnya akan sulit bagi bagi sponsor dan bagi lender untuk mereka bisa melimit bunga dan lain sebagainya. Contohnya apabila katakanlah di dalam pada saat financing itu di awal dari sponsor mendapatkan loan yang termnya hanya 10 tahun. Maka kalau misalnya ada terminasi di tahun ke-12 atau tahun ke-15, kita perlu menjaga juga dan memastikan bagaimana supaya pada saat di tahun ke-10 misalnya dari financing itu, Si lender yang baru ini akan tetap mendapatkan repayment of loan. Tentunya juga tidak adil kalau misalnya dari dari sisi pengembang boleh melakukan refinancing sesuka hati atau uh, refinancing untuk uh, melebihi dari uh, porsi uh, porsi utang yang seharusnya gitu. Jadi uh, limit ini tentunya uh, bisa didiskusikan, tapi uh, Sebaiknya, sih, limitnya itu memang dibuat untuk lebih fleksibel agar tidak mencegah dari sisi sponsor untuk mendapatkan atau mencari refinancing. Uh, pada saat uh, setelah masa masa kontrak itu masa, setelah masa masa loan agreement yang pertama sudah berakhir dan khususnya apabila untuk proyek-proyek yang skala kecil yang mungkin uh, tid, uh, base case dari sponsor itu adalah mereka akan melakukan refinancing mungkin mereka di awal masa konstruksi uh, belum bisa mendapatkan loan dengan uh, interest uh, yang long term dari dari uh, international ECA mungkin loannya adalah dari bank komersial yang bunganya lebih tinggi baru kemudian setelah itu setelah COD di uh, di refinance untuk bisa mendapatkan bunga yang lebih kompetitif. Nah, it, mungkin itu uh, menjadi uh, dalam kondisi seperti itu uh, fleksibilitas untuk refinancing ini menjadi uh, akan sangat penting. Kemudian uh, risiko yang berikutnya adalah yang juga akan sangat mempengaruhi bankability adalah uh, risiko uh, mata uang atau pembayaran. Nah, kembali lagi ini terkait dengan uh, bahwa pada umumnya uh, mayoritas dari uh, Project cost yang harus di-assume oleh IPP itu uh, masih menggunakan US dollar, khususnya untuk uh, capital cost uh, dalam uh, dalam hal uh, cost EPC, kemudian uh, impor untuk uh, equipment dan uh, material itu sebagian besar masih dalam USD. Walaupun ada tentunya ada juga komponen-komponen uh, cost uh, yang uh, dalam IDR, misalnya untuk gaji karyawan, kemudian untuk uh, partial dari uh, O&M cost itu mungkin dalam uh, dalam uh, dalam rupiah. Nah. Tapi mengingat uh, juga karena selama ini sebagian besar uh, untuk project financing, untuk power project itu loan-nya biasanya single currency, hanya in US dollar. Nah, untuk untuk memitigasi adanya risiko mismatch di currency ini, biasanya dari pengembang akan membutuhkan uh, pembayarannya itu perlu diindeks ke US dollar. Jadi, kalau misalnya... Uh, PPA kita ngomongin PPA sekitar 15 tahun lalu itu rata-rata PPA yang uh, skala besar itu pembayaran tarifnya itu dilakukan full dalam US Dollar nah, cuman sejak adanya PBI uh, 17 tahun 2015 yang mencaratkan penggunaan rupiah itu uh, ada beberapa PPA yang uh, biasanya pembayarannya adalah tidak lagi menggunakan full US Dollar tapi di menggunakan rupiah tapi indeks uh, sehingga mengikuti uh, fluktuasi atau pergerakan uh, kurs uh, USD IDR di uh, kurs disdor. Yang penting adalah apabila mau dilakukan pembayaran dalam uh, rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR, maka PLN uh, uh, sebaiknya menanggung risiko fluktuasi kurs sampai dengan hari pembayaran. Apabila uh, kurs pembayarannya itu tidak di adjust dengan kurs pada saat hari pembayaran, uh, misalnya let's say kalau misalnya uh, jumlah uh, final amount yang harus kalian itu adalah menggunakan kurs pada saat hari invoicing misalnya atau kurs rata-rata uh, selama sekian hari kebelakang. Maka kalau misalnya ini uh, seperti itu, uh, akibatnya adalah ada kemungkinan mismatch dari uh, jumlah uh, USD yang diterima, uh, sorry jumlah USD equivalent yang diterima oleh uh, IPP dengan uh, kewajiban pembayaran hutangnya dalam US dollar sehingga uh, IPP mungkin harus akan mengeluarkan biaya tambahan untuk hedging dan sebagainya, di mana ujung-ujungnya apabila ada biaya tambahan untuk hedging dan lain-lain, ini tentunya uh, kembali lagi akan uh, impact ke tarif, mungkin akan mengakibatkan tarifnya jadi lebih tinggi karena ada risiko hedging atau risiko uh, uh, fluktuasi kurs tambahan yang harus diambil uh, oleh sponsor. Oleh karena itu uh, sebaiknya memang kurs ini, kalaupun mau dilakukan pembayaran dalam uh, IDR. Sebaiknya, memang fluktuasi kursnya itu disesuaikan sampai dengan hari pembayaran untuk memitigasi risiko-fluktuasi risiko, risiko fluktuasi ini. Nah, selain risiko untuk foreign exchange rate-nya atau hak nilai kursnya, untuk proyek-proyek yang skala besar, biasanya mungkin lenders juga akan concern mengenai risiko USD availability in the market, sehingga. Uh, di dalam beberapa proyek uh, yang uh, bankable yang skalanya memang skala besar uh, lenders itu biasanya akan mengharapkan bahwa uh, dan sponsor juga akan mengharapkan bahwa kalian itu akan menjamin pembayaran itu diterima sampai uh, dalam mata uang asing atau USD di offshore account dari si uh, IPP company uh, Kenapa hal ini sangat uh, penting? Nah, uh, mungkin kalau untuk proyek yang skala kecil, US, uh, risiko USD availability ini tidak terlalu menjadi concern karena dirasa uh, tidak akan terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya uh, jumlahnya uh, untuk proyek-proyek yang skalanya besar, mungkin yang uh, skalanya ratusan megawatt, tentunya uh, concern mengenai USD availability ini akan menjadi lebih besar. Nah, di proyek-proyek beberapa proyek sebelumnya itu ada mekanisme perjanjian konversi tripartit, di mana uh, PLN, uh, pengembang itu bekerja sama dengan uh, Bank BUMN untuk memastikan bahwa adanya USD-nya akan available kemudian kalau pada saat dikonvert itu di rate-nya berapa. Tapi yang penting biasanya adalah kalaupun ada mekanisme perjanjian konversi tripartit ini perlu ada jaminan atau assurance dari PLN bahwa memang payment obligation PLN baru akan dipenuhi pada saat dari seller sudah menerima full jumlah dalam mata uang US dollar bukan hanya belum bukan hanya berhenti dalam mata uang rupiah selain itu risiko yang juga signifikan adalah ap ap apabila dilakukan uh, adanya buyout atau PPA terminasi uh, maka perlu dipastikan juga bahwa buyout omongnya ini dibayarkan dalam mata uang US dollar dan bukan uh, mata uang rupiah. Yang berikutnya adalah uh, masih terkait dengan isu mata uang ini ada terkait dengan uh, indeksasi terhadap uh, foreign exchange rate atau US dollar. Uh, sebagian besar komponen biaya dalam IPP ini saat ini masih dalam USD dengan loan-nya itu pinjamannya biasanya single currency dalam US dollar. Nah, kalau dalam PPA PPA yang sebelumnya dengan histori dengan histori yang sudah pernah mendapatkan pembiayaan internasional, biasanya capital cost recovery komponennya yaitu komponen A dan E itu 100% diindeks ke US dollar. Dan untuk komponen biaya ONM itu tidak semuanya diindeks ke US Dollar, tapi hanya 50 di diindeks ke USD, sedangkan sisanya uh, mengikuti dengan uh, cukup dengan Rupiah saja. Nah tadi dari uh, Florian sempat menyebutkan juga bahwa ada PPA yang lebih risan, uh, mungkin uh, disebutkan bahwa tidak tidak full komponennya itu diindeks ke US Dollar, tapi ada yang uh, diindeks ke uh, Rupiah nah apabila memang uh, dari sisi uh, loan market di Indonesia itu sudah memungkinkan untuk uh, untuk dari sponsor bisa mendapatkan uh, apa namanya loan multi currency dan USD dengan uh, USD dan rupiah dengan bunga untuk loan rupiahnya juga kompetitif untuk long term uh, mungkin uh, opsi itu bisa di, untuk dieksplor di, di dan dipertimbangkan tapi selama uh, memang marketnya mostly uh, loannya itu masih dalam single currency dan uh, dan dalam US dollar Uh, mungkin uh, partial uh, indexation untuk capital cost ini masih akan uh, jika itu dilakukan maka hal itu bisa mengakibatkan adanya uh, mismatch dari sisi sponsor pada saat repayment ke lender kalau tidak 100% dari uh, capital cost recovery komponen uh, charge-nya itu diindeks ke pergerakan uh, IDR USD nah ini adalah isu-isu uh, yang bisa kita bilang uh, impact-nya uh, uh, adalah direct sekali atau akan uh, terasa sekali dalam arti kalau misalnya itu tidak bisa dimitigate, maka uh, kemungkinan besar itu akan langsung jadi red flag untuk lender dan mengakibatkan proyeknya mungkin tidak bisa mendapatkan pembiayaan uh, okay. tapi selain tujuh isu tersebut ada juga beberapa uh, isu komersial utama lainnya yang uh, memiliki dampak yang uh, penting juga bagi sponsor uh, dan kalau misalnya kita menginginkan uh, proyek itu bisa dibangun dengan uh, kos yang serendah mungkin. Dengan apa namanya, limited recourse atau non recourse project financing, tentunya isu ini perlu menjadi, menjadi perhatian bersama, karena dalam suatu proyek, bagaimanapun juga, walaupun dari sisi lender, misalnya, katakanlah mereka fine, tapi kalau dari sisi sponsor, risikonya juga besar dan semakin besar. Risiko itu harus, harus mendapatkan support, equity support juga dari sponsor. Tentunya, hal itu juga akan secara keseluruhan mempengaruhi keekonomian proyek beberapa isu komersial yang utama ini adalah pertama mengenai BOOT atau BOO. Nah, selama ini ada mispersepsi di di market bahwa kesannya adalah kalau proyek BOOT itu jadinya nggak bisa dijaminkan kepada lender karena proyeknya harus ditransfer kepada PLN. Nah, sebetulnya persepsi tersebut tidak betul. Karena bagi lenders mau proyeknya itu strukturnya BOO atau BOOT itu tidak masalah. Karena selama uh, uh, masa PPA masih berjalan 25-30 tahun, maka uh, uh, apa namanya aset tersebut masih secara legal uh, tetap adalah miliknya si uh, seller, si IPP, dan tetap bisa dijaminkan atau diberikan security kepada lender sebelum diserahkan kepada PLN. Penyerahan kepada PLN itu baru diserahkan di akhir masa kontrak di akhir 20, 25 atau 30 tahun di mana pada saat itu lenders juga biasanya sudah selesai dan sudah di -replay. Jadi sebetulnya tidak tidak ada concern bankability mau strukturnya BOOT maupun BOO tetap bisa dijaminkan kepada lender. Tapi ini memang uh, merupakan isu uh, yang bisa menjadi isu uh, material yang komersial bagi sponsor. Apabila tarifnya itu uh, memadai, maka mungkin BOOT ini bisa diterima. Tapi apabila tarif dari uh, PPLN itu sendiri sudah sangat agresif, maka Sponsor mungkin membutuhkan skema B.O.O supaya mereka masih bisa di akhir masa proyek itu mereka masih memiliki apa namanya sisa value lah dari dari proyek yang bisa mungkin dialihkan. Contohnya misalnya kalau kita membicarakan dalam konteks PLTS paling gampang karena PLTS itu memerlukan lahan yang besar apabila nanti di akhir masa di akhir masa kontrak kontak tanahnya itu disebutkan atau tidak kepada PLN mungkin itu akan memberikan dampak yang 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 berbeda gitu kepada sponsor dari sisi keekonomiannya nah sebetulnya selama dari awal itu sudah diperhitungkan dalam tarif dan apabila memang tarifnya memadai maka skema BOOT maupun BO ini adalah sesuatu yang tidak bukan merupakan isu bankability, tapi merupakan isu komersial lah yang bisa disepakati oleh pengembang dengan PLN yang kedua adalah skema terkait take or pay dan uh, take and pay. Sempat juga ada beberapa diskusi uh, apakah sebaiknya take or pay ini cukup diberikan selama uh, lender masih ada di dalam proyek. Sedangkan kalau sudah ada pelunasan hutang ke lender dan lender sudah uh, tidak 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 lagi in the picture, apakah bisa uh, diberikan uh, skema take and pay. Nah, uh, sebetulnya kembali lagi dari sisi IPP itu uh, mengingat model uh, market electricity di Indonesia memang Thailand merupakan soul of taker. Jadi apabila uh, hanya pure take and pay tanpa ada ada jaminan uh, pengambilan atau pembelian listrik dari PLN mungkin hal ini akan memberatkan bagi IPP karena IPP perlu mendangung uh, fixed cost untuk memastikan pembangkit tetap tetap dapat beroperasi dengan baik dan juga uh, berada dalam kondisi standby sehingga memang uh, uh, presiden-presiden yang uh, PPA yang uh, bankable sebelumnya itu biasanya uh, periode take or pay itu adalah full uh, selama uh, 25 atau 30 tahun masa KPA. Jadi terlepas dari, let's say, mungkin lendernya sudah lunas di tahun ke-18 atau ke-20, tetap komitmen uh, take or pay itu ada sampai uh, akhir masa kontrak KPA. Uh, berikutnya juga yang sebetulnya, again, bukan isu yang merupakan isu bankability, tapi uh, staging tarif ini juga bisa dipertimbangkan uh, untuk ada kalau saya tidak salah di dalam uh, draft perpres uh, tarif EBT yang terakhir uh, dibuka adanya kemungkinan untuk bisa staging tarif. Uh, nah, kenapa staging tarif ini bisa membantu? Karena apa dengan adanya staging tarif ini uh, bisa uh, membantu dari uh, IPP untuk meningkatkan uh, uh, IRR-nya mereka dan juga uh, apabila staging tarif lebih tinggi di awal tentunya ini memberikan uh, assurance yang lebih kepada lender bahwa uh, apa namanya si IPP akan bisa memenuhi uh, bisa memenuhi kewajiban untuk uh, debt service-nya. Jadi uh, pada prinsipnya uh, ini mungkin bisa di, bisa diperbolehkan asalkan levelized tarifnya itu tidak melebihi uh, ceiling tarif berdasarkan peraturan. Uh, tapi kalaupun mau dibuat single tarif juga sebetulnya bisa asalkan kembali lagi uh, angkanya uh, secara komersial bisa diterima oleh lender dan juga tetap uh, memberikan IRR yang uh, layak dan yang diinginkan oleh lender, oleh uh, oleh sponsor isu yang keempat adalah apabila adanya pembiayaan dengan ekuitas. Memang untuk pembiayaan dengan ekuitas ini tidak uh, tidak lazim, mungkin uh, tidak belum banyak uh, proyek di Indonesia yang menggunakan opsi uh, full equity financing. Uh, tapi uh, ada beberapa proyek uh, yang 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 sudah sudah pernah gitu mencapai uh, COD dengan mereka melakukan pembayaran ekuitas terlebih dahulu, uh, baru kemudian di kemudian hari setelah COD baru uh, lenders uh, masuk untuk memberikan uh, pembiayaan nah kenapa opsi ini kalau misalnya ada fleksibel kalau misalnya ada proyek yang yang ingin menggunakan pembiayaan dengan ekuitas kita juga perlu melihat bagaimana dengan kalau kalau misalnya ada buyout dan sebagainya kalau misalnya terjadi buyout sebelum adanya lenders untuk kita bisa memastikan bahwa proyek dengan equity financing ini mendapatkan treatment yang yang fair atau yang sama dengan yang seperti yang mendapatkan loan dari dari bank Uh, maka ideally kalau misalnya pada saat belum ada financing itu, tujuh, uh, kalau misalnya ada buyout katakanlah uh, dari PLN default atau ada government force major, maka seharusnya 70% atau 80% dari total biaya proyeknya itu harus diperlakukan uh, sama seperti loan. Jadi PLN membayar uh, penuh uh, jumlah pokoknya dan uh, diberikan uh, seperti artificial interest sedangkan baru 20 atau 30 persen dari sisanya itu ditreat sebagai pure equity dalam arti 20-30 persen dari total project cost itu kalau misalnya terminationnya karena kesalahannya seller itu tidak akan dibayarkan tapi kalau terminationnya adalah karena kesalahan government atau kesalahannya PLN maka akan dibayarkan dengan bukan dengan rate interest bunga tapi dengan rate IRR yang yang sewajarnya dan juga untuk memberikan accountability juga apabila proyeknya itu dilakukan pembiayaan dengan ekuitas 100%, maka bisa juga disyaratkan dalam PPA bahwa IPP akan memberikan laporan berkala kepada PLN untuk seluruh pengeluaran proyek sampai dengan lenders masuk. Jadi ini untuk memastikan bahwa memang apabila terjadi buyout dan PLN diharuskan untuk mengganti 100% dari total biaya proyek, bahwa memang seluruh biaya tersebut pure dikeluarkan untuk kepentingan proyek dan bukan untuk kepentingan yang lain. Karina masih panjang kah? Uh, enggak Pak, enggak banyak, enggak panjang lagi Pak. Okay. Uh, beberapa slide lagi aja Pak. Beberapa itu 10? Iya. Yeah. Mungkin cepat saja untuk berikutnya adalah IRR untuk sponsor pada saat PPA itu determinasi. Again, pada prinsipnya adalah kalau misalnya PPA determinasi karena kesalahan PLN atau government force majeure, PLN harus membayarkan ekuitas dan diberikan IRR. Nah, pas presiden itu sih sebetulnya biasanya IRR-nya itu adalah di angka 15 per tahun. Dan kalau misalnya terminasinya adalah di setelah ulang tahun pertama COD maka akan dibayarkan net present value dari tarif untuk masa kontrak yang yang tersisa dengan discount rate dan tanpa ada cap dari IP dan tanpa adanya cap dari IRR. Nah, ini yang angka 15% ini adalah yang ada di beberapa PPA yang sudah history bankable. Tapi kalau misalnya pun angka 15% ini ingin ditinjau kembali untuk memberikan risk allocation yang lebih balance untuk PLN itu sebetulnya bisa-bisa saja. Yang penting adalah kembali lagi IRR ini juga tidak boleh untuk terlalu rendah. Yang berikutnya adalah mengenai hak opsi PLN untuk membeli proyek selama jangka waktu PJBTL uh, again ini bukan isu spesifik untuk lender selama uh, lender masih bisa di cover uh, loan-nya oleh PLN kalau misalnya ini dilakukan uh, purchase option. Tapi pada prinsipnya adalah kalaupun PLN ingin memiliki hak opsi untuk membeli proyek uh, sebaiknya memang diberikan uh, selain kepastian untuk loan repayment kepada lender tapi uh, sponsor juga diberikan IRR yang uh, yang mungkin uh, layak atau lebih uh, lebih tinggi seperti itu. Yang berikutnya adalah kembali ini isu komersial mengenai jumlah liquidated damages yang dibayarkan apabila si pengembang itu terlambat mencapai COD. Pada prinsipnya adalah jumlah liquidated damages ini harus memperhitungkan keekonomian proyek. Apabila terlalu tinggi, ini akan tidak 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 tidak, tidak friendly juga untuk sponsor karena berarti sponsor kemungkinan harus akan uh, mengassume risiko tambahan untuk jumlah LD yang tidak bisa mereka alokasikan kepada EPC kontraktornya Uh, yang berikutnya adalah terkait dengan uh, right offers offer PLN uh, sehubungan dengan pengalihan saham uh, setelah COD. Uh, jadi pada prinsipnya sebetulnya apabila, apabila PLN ingin memiliki right offers offer itu uh, uh, harusnya bisa-bisa saja untuk diberikan asalkan mekanismenya jelas adalah right offers offer dan uh, bukan uh, right offers refusal seperti itu dan juga mungkin bisa dipertimbangkan apabila proyek ini uh, sudah mencapai COD misalnya let's say 5 tahun setelah COD mungkin juga bisa dibuka kemungkinan untuk pengalihan saham itu boleh dilakukan uh, kepada pengembang yang belum memiliki track record uh, teknis uh, pembangkit uh, PL, uh, PLTS atau PLTB atau uh, renewable sebelumnya. Yang berikutnya adalah ini terkait dengan excess energy. Ini sebetulnya terkait dengan konsep uh, dim dispatch dan, uh, dan dan dim commissioning payment. Selama ini perhitungan pembayaran untuk akses energi antara PJBTL itu bisa bervariatif, ada beberapa PPA yang kalau akses energinya itu akan dibelikan secara gratis kepada PLN, ada juga yang PLN akan membayar tapi dengan tarif diskon, misalnya 50%. Nah, untuk sharing risiko terkait dengan dim dispatch dan dim commissioning itu sebetulnya bisa juga dipertimbangkan agar excess energi ini bisa digunakan untuk repay. Katakanlah PLN di tahun pertama kontrak membayar dim commissioning untuk listrik sebesar 100 kWh. Nah, maka di nanti di akhir masa di, di akhir masa PPA kita bisa perhitungkan misalnya ada excess energi yang diberikan oleh yang disalurkan oleh pengembang kepada PLN di tahun kedua dan ketiga. Uh, itu uh, bisa diperhitungkan uh, kalau akses energinya uh, 100 kwh itu akan dipakai untuk membayarkan pembayaran di commissioning atau di dispatch jadi PLN tidak akan membayar uh, membayar uh, excess energi sebesar 100 kwh pertama uh, ini sebetulnya pada prinsipnya bisa didiskusikan akan tetapi yang penting adalah Uh, perlu diperhatikan bahwa kalau misalnya konsep ini mau diterapkan, uh, seharusnya adalah apabila tidak ada excess energy, maka ITP tidak akan wajib uh, membayarkan kembali dim commissioning atau dim dispatch payment yang sudah diterima. Contohnya misalnya PLN di tahun pertama membayar dim dim commissioning sebesar 100 kwh. Kemudian katakanlah selama masa akhir sampai dengan 25-30 tahun masa kontrak ternyata memang tidak ada delivery excess energi. Pembangkit selalu beroperasi tidak lebih dari komitmen komitmen listrik yang yang diberikan oleh oleh sponsor. Maka seharusnya memang tidak tidak perlu ada penggantian atau repayment oleh IPP. Dan pada akhir masa PJBTL kalau masih masih ada sisa piutang dim dispatch atau dim commissioning payment seharusnya saldo ini dikembalikan menjadi nol. Jadi kalau misalnya ada buyout amount maka dim commissioning atau dim dispatch payment yang sudah dibayarkan oleh PLN seharusnya tidak perlu dikembalikan oleh sponsor. Apabila masih ada dim dispatch atau dim commissioning yang harus diri oleh sponsor di akhir masa kontrak, maka sebetulnya jadinya PPA-nya tidak pure take or pay selama full masa kontrak karena ada 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 porsi yang dikurangi dari pembayaran yang diterima oleh si si sponsor itu sendiri. Yang last but not least adalah isu mengenai TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Permasalahan utama isu TKDN yang ada saat ini adalah karena peraturan TKDN yang ada sendiri itu belum jelas mengatur bagaimana penerapan sanksi untuk kegagalan pemenuhan TKDN. Jadi sebetulnya perlu ada pengaturan yang jelas mengenai sanksi. Uh, siapakah yang dikenakan sanksi? Apakah, uh, let's say dari dari peraturan apakah PLN atau IPP atau misalnya IPC kontraktor? Dan kemudian kalau misalnya ada uh, penalti atau denda, siapa uh, yang harus membayar denda ini uh, kepada siapa? Apakah, let's say dari IPP kepada PLN atau dari IPP kepada Kementerian Perindustrian? Uh, dan kapan uh, denda ini dibayarkan itu? Uh, dari sisi peraturan mungkin dapat ditingkatkan lebih lanjut kejelasan mengenai penerapan sanksi TKDN ini. Dan tentunya juga perlu adanya mekanisme pengecualian atau exemption yang jelas. Karena seperti tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Fabi bahwa Uh, untuk rata-rata uh, lender itu kan meminta, uh, let's say kita, kita ngomongin solar panel, itu solar panelnya harus yang tier 1. Apabila bukan tier 1, mungkin international lenders akan relakan untuk memberikan pembiayaan. Jadi kalau misalnya uh, memang diperlukan pengecualian, harus ada mekanisme dan parameter yang jelas dalam hal apa pengecualian ini bisa diberikan dan prosedur untuk meminta pengecualiannya seperti apa. Dan, uh, dan tentunya last but not least tentunya besaran nilai TKDN yang disyaratkan dalam peraturan sebaiknya memang menyesuaikan juga dengan uh, kemampuan uh, industri dalam negeri yang ada saat ini. Uh, sekian dari saya Pak Paul, saya kembalikan uh, apabila ada pertanyaan uh, uh, silakan uh, will be happy to discuss. Baik, uh, terima kasih uh, Mbak Karina. <coughs> uh, mohon maaf teman-teman ya, saya sengaja membiarkan Mbak Karina itu mempresentasikan Hal-hal terkait dengan PPA, uh, karena ini memang uh, judul dari uh, acara kita ini tentang PPA (Bankable PPA), jadi sengaja dibiarkan seperti itu karena memang banyak isu-isu yang terkait dengan PPA itu. Yang selama ini banyak uh, developer yang mungkin tidak terlalu memperhatikan, sangat detail gitu ya, uh, sehingga kadang-kadang lupa bahwa ada isu-isu yang, uh, katakanlah, uh, agak agak menjebak di sana. Nah, saya uh, ambil contoh misalnya di PPA 2017 itu, uh, di, dikatakan misalnya bahwa uh, 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 masa konstruksi harus dua tahun, 24 bulan. Lewat dari 24 bulan harus membayar denda sebesar tarif dan dikali jam yang seharusnya uh, uh, sudah disalurkan. Bayangkan apa yang terjadi kalau delay-nya itu satu tahun. Pengembang harus membayar cukup panjang. Jadi uh, saya terima kasih Mbak Karina mempre, uh, menjelaskan dengan cukup detail gitu ya, sehingga teman-teman uh, bisa melihat seperti apa sebenarnya isi dari uh, PPA yang ada saat ini. Mudah-mudahan tidak bosan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Karina. Sangat komprehensif, sangat jelas uh, bagi yang memang berminat untuk melihat secara detail uh, PPA-nya. Terima kasih sekali lagi untuk Karina. Uh, untuk pembicara terakhir, saya mengundang Pak Edi untuk uh, mempresentasikan tentang large scale uh, uh, solar PV. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Paul. Saya masih diberi waktu berapa lama Pak Paul? Uh, kalau di, uh, dijadwalkan 10 menit kan ya? Ya karena Pak Edi ketua diri PJJ. <laughs> Nggak boleh, harus ikut sama-sama aturan. Baik, saya langsung ke share screen saja. Dan perlu diketahui, saya menyiapkan 28 slides. namun tidak semuanya nanti akan saya bahas, terutama karena sebagian dari slide-slide itu sudah dibahas oleh dengan lebih detail dan lebih dalam oleh pembicara-pembicara terdahulu. Jadi karena slide kita akan di Sediakan oleh PJCI bisa di download nanti maka hal-hal yang menurut saya sudah dibahas mungkin tidak saya ulang pembahasannya di sini. Namun eh, yang yang akan apa namanya yang akan kami sampaikan di sini sebetulnya adalah hal-hal yang barangkali eh, kalau untuk Pak Paul mungkin enggak ya, enggak baru ya, karena Pak Paul ini memang sudah malang melintang di e, dunia ini. Tapi mungkin dari 240 yang mengikuti acara ini, barangkali ada juga yang masih belum mendengar atau masih perlu mendalami hal-hal yang akan kami sampaikan. Ini adalah e, proyek skala besar. Ya, Aduh, ini kok salah ya. Sebetulnya PLT skala besar itu berkapasitas minimal 10 MW peak. Mengapa sampai 10? Karena eh, apa namanya eh, 10 MW peak itu adalah angka yang eh, sama di eh, hidro itu adalah mini hidro eh, dan dia diatur dengan fit tarif, di atasnya itu dengan negosiasi. Nah. Pada uh, skala besar dalam konteks ini yang dimaksud adalah untuk akselerasi pembangunan pembangkit energi terbarukan guna mengejar target NDC. Ya. Uh, waduh, ini saya harus cek lagi. Kenapa bukan kenapa versi yang ini ya yang keluar ya? Hmm. Baiklah, tapi nggak apa-apa ini kita kita uh, uh, kita cek uh, sekali lagi ya. Maaf, saya minta waktu sedikit karena ini kayaknya bukan file terakhir yang saya uh, download ya. Silakan Pak, silakan. Uh, sambil menunggu Pak Edi, mungkin bagi Pak. Bapak Ibu narasumber, kalau ada pertanyaan di chat mohon segera dijawab. Uh, siapa tahu nanti kita nggak punya waktu cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini kok bukan yang punya bapak, cumanisme desain doa. Iya. Kan? Ini bro. Alhamdulillah. Oh. Sebentar, sebentar, pasti dapat, jangan khawatir. 你看我知道了。Yeah, sambil menunggu Pak Edi uh, saya ingin menanyakan satu hal ke uh, Florian. Hi Florian. So just a quick question for ADB uh, when uh, providing financing for uh, for renewable what is the most critical issues uh, in the PPA that uh, that need to be considered by ADB? Please uh, thanks Paul well let me go back then look at adb is a public sector development bank right indonesia is our fifth largest member state um, we provide most of our funding to government so i in my role as energy sector coordinator and energy sector specialist provide sovereign funding to the government of indonesia or state central level state owned enterprises. I'm not financing PPAs. I'm fin financing projects directly with loans in there on ADB's concessional sovereign financing. Um, we need uh, rates of return on EIRR of about uh, 9%. We're not looking at profit. We're not a profit making organization. Where we look at the PPAs, that is when we provide private sector funding, which comes on a commercial basis. Uh, in there, we need a commercially viable and bankable project. Um, in the end, um, we look at the um, FIIR, the Financial Internal, Internal Rate of Return. Um, and I can't speak for my private sector colleagues uh, what um, level they need, it depends on the risk that they see from the project emanating from the project and the company. Um, so it obviously depends on the cash flow of the company, because in essence, um, PSOD would look at the possibility uh, of or the assurance of being paid back as a lender. Okay. Um, I apologize, I cannot add more. Okay. Let me just one point because I saw a question before on local content. And we agree local it's important that Indonesia increases its manufacturing capacity and ability, but uh, closing a non-existent market is not the way. So in our view, build let's say a gigawatt or two gigawatt of solar PV, a factory, a small factory produces around 500 megawatt. Uh, then you have the needed capacity in country for anyone to actually have a reason to open a factory in Indonesia because you have domestic demand. As long as you don't have domestic demand, why should anyone open a new factory when they have established factories in Thailand, Vietnam, and China? Right, right. So Thank you. just stop there. It's late already. Okay. Thank you, Florian. Okay. It. okay. okay. Sorry. Tegang sedikit. <laughs> Jadi ini adalah uh, tadi presentasi saya sampai di sini, 10 megawatt peak. Ya. Kemudian uh, yang dimaksud dalam PLT skala besar dalam konteks ini adalah akselerasi pembangunan pembangkit energi terbarukan guna mengejar target NDC 23% tahun 2025 atau sekurangnya Menunjukkan komitmen Indonesia untuk bertransisi energi sejalan dengan paip dunia, akselerasi dapat diperoleh dari pembangunan PLTS skala besar karena dapat dibangun dalam waktu singkat dan dapat bersaing dengan pembangkit fosil serta menurunkan BPP. Dan pembangunan PLTS skala besar ini diperkirakan memerlukan modal swasta dalam bentuk IPP. Dan agar dapat bersaing dan menurunkan BPP, maka IPP PLTS skala besar ini harus mendapat dukungan pemerintah berupa insentif fiskal jaminan dan viability gap fund. dukungan ini berbeda dengan subsidi, karena hanya bersifat single shot diarahkan untuk menurunkan capex dari pengembang yang berujung pada pencapaian target tarif PPA yang kompetitif. Jadi saya sedikit keluar dari pembahasan. Kita harus berpikir bahwa negara ini, bangsa ini, memerlukan upaya maksimal untuk bisa bertransisi energi oleh karena itu harus dicari cara supaya transisi energi itu efektif artinya buat apa kita membangun PT skala besar kalau ujung-ujungnya tidak dikenai oleh rakyat karena menaikkan BPP listrik misalnya ya karena itu disinilah peran negara negara harus turun karena ini adalah sebetulnya transisi energi juga tanggung jawab negara ya maka eh, harus membantu proses eh, transisi ini dengan turun ke dalam, ya eh, butir tiga proses mana IPP ditingkatkan kepastian dan kredibilitasnya dan ini jangan lupa semangatnya win-win dan partnership karena ini PLN dan IPP perlu bersama-sama mengejar target eh, yang sudah digariskan ini bukan eh, masalah apa. Win or lose ya bukan masalah satu pihak menang yang lain kalah tetapi ini ada suatu partnership yang harus sama-sama dijaga win-winnya ya dan untuk menjamin tercapai tarif yang efisien pembangunan PT skala besar di berbagai tempat ini perlu pengadaan yang transparan dan robas ya misalnya melalui reverse auction ini di negara-negara juga dilakukan yang sama. Jangan lupa juga pembangunan dalam skala besar membuka peluang pemanfaatan teknologi baru, misalnya memunculkan kebutuhan interconnection, membutuhkan ke storage, dan eh, ke, peluang untuk memproduksi hidrogen atau jenis energi baru lainnya. Nah. Eh, ini eh, saya kira sudah eh, banyak dibahas tadi permasalahan, Brek PLTS skala besar saya lewati saja. Begitu juga bankabilitas, ini diarahkan kepada stakeholder utama sponsor pengembangnya, lembaga pinjamnya dan sebagainya. Tadi juga sudah banyak dibahas, terutama oleh Bu Karina. Luar biasa ini Bu Karina dalam soal PPA. Ya. E, juga e, keekonomian suatu proyek ini ada poin di sini e, adalah e, Studi kelayakan. nah, ini seringkali studi kelayakan itu eh, tidak dibuat dengan benar ya eh, sehingga akhirnya menjebak pengembang itu sendiri saya speed eh, lebih cepat aja ya eh, untuk project financing plt skala besar ya kita kenal ada senior debt ada subordinate debt dan siapa yang memberikan bank komersial serta development bank Ya, uh, tidak semua bank komersial tidak memberikan, biasanya tidak memberikan sub uh, update bank memberikan. Uh, baik, izinkan saya melompat sedikit ya, uh, tidak membahas ini, saya masuk ke uh, suatu hal yang ingin saya sampaikan sekarang ini. Ya, ternyata kalau kita harus ditanya, ya mampukah kita membangun PLTS skala besar gigawatt ini bukan 10 megawatt lagi tapi sudah gigawatt maka kita membutuhkan suatu hal, -hal di bawah ini yaitu bila pemerintah besar PLN itu betul-betul mempunyai kemampuan kemauan politis ya politik will untuk mengejar target transisi yang baru atau berupaya beralih dari pengekspor energi fosil menjadi pengekspor energi terbarukan mungkin enggak ini nanti kita lihat ya kemudian juga kemampuan mengakses dana swasta private fund dan memahami ekspektasi besaran serta timing masuknya dana tersebut mempunyai rencana dan regulasi yang kokoh yang dapat dijadikan acuan oleh investor dan mempunyai sistem pengadaan yang transparan dan terencana secara repetitif agar dapat membangun suasana kompetitif jadi kita membuat eh, apa target yang besar tetapi pengadaannya dilakukan eh, apa, setahap demi tahap dan semakin eh, lama ini kompetitif pressure akan bekerja seperti yang terjadi juga di negara-negara lain maka kita akan bisa mendapatkan tarif yang terbaik. Nah ini ada basic method untuk mendanai proyek besar ya itu funding lewat bank instrumen funding melalui konvensional funding dan di sini Uh, ada yang tadi saya senang sekali karena Bu, uh, Bu Karina menyebutkan tadi beberapa tempat mengenai uh, equity financing ya dan memang inilah yang sekarang uh, ingin kami angkat ya bahwa equity financing atau private funding, conventional funding melalui uh, apa uh, hedge fund ya atau ultra high net worth uh, company or person atau organization yang sangat kaya ya sekarang kita lihat sekarang banyak sekali unicorn yang kaya-kaya yang eh, ingin eh, berinvestasi eh, yang lebih sustainable dari eh, apa yang mereka peroleh nah. Salah satu kunci yang lain adalah eh, funding melalui SPLC dan ini salah satu instrumen yang seringkali digunakan ya eh, oleh eh, para eh, investor untuk mendapatkan Eh, apa namanya eh, suatu jaminan pendanaan yang lebih kokoh. Nah, eh, dewasa ini ada empat eh, kategori PE performers yang kami catat ya, dan ada yang sektor spesialis ya dengan typical fund size nya itu bervariasi. Ada company yang khusus eh, mengejar suatu hunting ground ini biasanya kampung kampung besar dunia juga di sini dengan fund size nya antara 5 billion sampai 10 billion dollar ada differentiated playbook fund ada scale manager with broad expertise yang di atas 10 billion dollars ya ini contohnya bisa dilihatkan, di, misalnya dari Blackstone, KKR, CVC, EQT, dan sebagainya. Jadi kalau tadi kita menjawab uh, sudah mengenal mereka-mereka uh, ini dan kita tahu bagaimana uh, uh, kita uh, ternyata tidak perlu uh, apa merasa kecil hati kalau membuat proyek uh, besar ya uh, seringkali kalau saya kami PJC ini kan mempersponsori proyek Sumba Jawa interkoneksi inter inter dan Seringkali kami mendapat pertanyaan yang wah itu dari mana duitnya segitu. Itu pertanyaan yang menurut saya menunjukkan keawaman seseorang mengenai situasi apa investasi internasional yang sekarang justru berada sebagai angin buritan yang akan bisa mendorong perekonomian kita. Sebenarnya ini bukan sekarang saja dilihat. Pemerintah sudah melihat sejak eh, lama ya. Saya kira KPBU ini 2015 sudah sudah eh, apa diundangkan ya, di apa di regulasikan dan di sini terlihat bagaimana pemerintah itu berusaha menjaring eh, swasta di dalam eh, apa namanya? Eh, Nah, sayangnya memang KPBU versi uh, 2015 ini uh, di PLN uh, diambil sebagian saja, tidak sepenuhnya, ya uh, sehingga kemudian uh, barangkali dari situ muncul kasus-kasus uh, yang uh, kemudian menghambat investasi justru ya. Dalam pola KPBU itu, ada departemen, ada Kementerian PPN dan Bapak yang mengendalikan, ada Kementerian Keuangan sebagai apa suatu penjamin. Kemudian, ada lembaga penjaminan, ada PT ada PII, dan bahkan kalau ada masalah koordinasi itu ada komite eh, apa namanya eh, pembangunannya KPIP ya istilahnya ya eh, eh, PLN di dalam konsep KPBU itu menduduki posisi sebagai eh, apa eh, PPJP atau eh, perusahaan yang atau eh, pihak yang menjamin ya memberikan apa eh, maaf eh, dan sebagai pihak yang eh, mempertanggungjawabkan penanggung jawab eh, pelaksanaan dari kegiatan ini eh, dan di dalam organisasi PLN harusnya sudah dibentuk simpul KPBU eh, di mana PLN bisa eh, bekerja sama mengatur kerjasama dalam eh, dengan perusahaan swasta, ya. Untuk selanjutnya membentuk badan usaha pelaksana atau PT pemenang lelang hasil penunjukan. Ya. Pola ini berjalan mungkin sebagian uh, di PLTU Batang, tetapi selanjutnya uh, nampaknya belum berjalan lagi. Uh, bahkan uh, perdirinya perdiri uh, perdir PLN yang melaku, mengatur ini. Akhirnya direvisi setelah kejadian kasus Rio. Nah, kenapa ini kami tunjukkan? Ini menunjukkan bahwa pemerintah sebetulnya sudah mempunyai visi yang jelas bahwa ke depan permohonan infrastruktur itu dibangun bersama swasta dan disediakan wahananya untuk menjalankan ini. Nah, tapi memang kadang-kadang kita harus menerima bahwa banyak silo-silo di pemerintahan sehingga ini tidak berjalan lancar. Eh, mengapa ini eh, eh, apa? kami angkat ya karena melalui pola KPBU tersebut intervensi pemerintah dukungan pemerintah itu bisa berbentuk tidak hanya insentif fiskal, jaminan oleh pemerintah ya tetapi juga viability gap fund ya. dan ini menjadi suatu eh, apa namanya harapan karena pemerintah yang ingin energi terbarukannya ini eh, segera berakselerasi tentunya harus mengusahakan agar eh, transisi energi ini tidak memberatkan eh, konsumen ya oleh karena itu eh, perlu dukungan di sini untuk viability gap fund dari pemerintah Nah, ini adalah struktur lembaga pembiayaan infrastruktur Indonesia yang tadi saya jelaskan, PIP, pusat investasi pemerintah ini nanti akan berganti menjadi lembaga lembaga pengelola investasi, kemudian ada PT SMI, lembaga pengelolaan investasi berbentuk BLU, kemudian ada SMI ada perseroan PT Indonesia Infrastructure Finance, ada perseroan penjamin infrastruktur Indonesia. Ini bisa dibaca di sini bagaimana sebenarnya mekanismenya. Dan yang terakhir, last but not least, memang ini adalah yang disebut sovereign wealth fund. Banyak pihak yang kritis terhadap uh, langkah uh, Indonesia mengambil sovereign um, membangun sovereign wealth fund karena pengertian dari sovereign wealth fund itu biasanya adalah kalau kita mempunyai suatu uh, ke surplus di dalam uh, apa namanya uh, um, uh, fund ya misalnya karena sebagian negara-negara di apa middle east yang mendapat surplus karena uh, era petrodolar dulu ya uh, ingin menginvestasikan ke negara-negara tetangga Singapura yang uh, surplus dari aktivitas ekonominya ingin investasi di negara lain Indonesia barangkali uh, justru sebaliknya kita membuat sovereign wealth fund ini untuk menarik investor-investor itu masuk di uh, Indonesia nah sesuatu yang kita harus sadari adalah bahwa uh, Sovereign wealth ini itu berarti dalam konsep yang dibangun di Indonesia itu berarti adalah suatu penetrasi atau intervensi kekuasaan pemerintah di dalam market ya. yang sering secara sinis disebut state capitalism ya. dan memang kita sejak 2014 kami tengarai peran dari BUMN itu diperkuat ya karena niat pemerintah di sini adalah untuk melahirkan proyek-proyek skala besar ya dengan bantuan asing bekerja sama dengan BUMN. Nah, kawan-kawan sekalian eh, uh, lembaga pengelola investasi atau berdasarkan Undang-Undang Cita Kerja uh, tahun 2020, kewenangannya adalah bisa dilihat di sini, melakukan penempatan dana, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, kerjasama, menentukan calon mitra investasi, dan sebagainya. Dan dia mempunyai ekuitas awal yang akan mencapai uh, sebetulnya eh, uh, ekuitasnya eh, uh, 75 triliun atau 15 miliar dolar ya 5 miliar dolar, yang kemudian uh, akan uh, mendapat suntikan dari uh, uh, SWF uh, internasional yang lain menjadi 20 miliar dolar. Uh, sungguh satu jumlah yang relatif uh, tidak terlalu besar karena dibandingkan dengan uh, SWF dari negara-negara lain yang mencapai ratusan uh, miliar dolar. Ya. Jadi, Uh, ini ada satu cara yang dipilih pemerintah untuk keluar dari middle income trap ya. <laughs> Karena negara ini harus bisa menghasilkan peningkatan PDB yang signifikan dari 4.500 dolar per tahun menjadi 12 sekarang hampir 6.000 yang mungkin ya. menjadi 12.000 dolar dalam waktu 10 tahun ke depan ya atau pertumbuhan sekitar 10%. Jadi uh, itu makanya di, perlu dicari jalan-jalan uh, keluar ya yang out of box ya menurut uh, kata presiden untuk bisa menjaring uh, modal asing yang uh, dapat uh, digunakan untuk mempercepat mengakselerasi pembangunan. Nah, saya tulis di sini yang kata-kata uh, who dares win ya karena uh, coba lihat tetangga-tetangga kita ya. Uh, Sun Cable yang kemarin ini menggegerkan karena akan memasang kabel dan transmisi sejauh 4.800 km dari Australia ke Singapura melalui perairan Indonesia. Dan ini biayanya dengan cepat bisa mencapai 10 miliar dolar. Hmm ini menimbulkan suatu tantangan kepada kita eh, sedikit banyak Pci yang mendorong eh, untuk menjawab juga tantangan serupa kita mendorong pemerintah untuk membangun PLTS di Pulau Sumba ya, dan mentransmisikan 10 gigawatt eh, sejauh 780 km eh, SVDC subsea cable dengan biaya kira-kira 3 miliar dolar. Ya. Sementara itu, melihat pada konstelasi yang ada, pertanyaan kita sebetulnya adalah apa yang dicari Australia mentransportasi begitu jauh, daya begitu besar. Tidak lain tidak bukan kalau kita merujuk kepada laporan IEE yang meramalkan akan kebutuhan peningkatan energi, kebutuhan energi yang besar di Asia khususnya ASEAN juga ya yang signifikan dan kebutuhan yang besar tersebut karena transisi energi harus dipenuhi dari sumber-sumber yang renewable dan Indonesia dengan laut yang demikian banyak ya pulau-pulau yang tersebar dan yang paling penting, Indonesia memiliki tiga time zone sehingga sebetulnya terbuka kesempatan untuk membangun pembangkit pembangkit skala besar ya, di berbagai tempat ya, dengan tujuan ekspor ke pasar ASEAN. Jadi ini yang di tengah ini Nusantara renewable Vision, Three time zone, three renewable to supply Asian market. Ini adalah satu gagasan barangkali yang eh, eh, bisa kita gunakan sebagai kendaraan untuk bersama-sama memikirkan bagaimana kita eh, bangsa ini bisa melahirkan ide-ide besar eh, dengan menggunakan kesempatan yang ada. Kawan-kawan sekalian, waktu juga yang mungkin membatasi kami ya tapi ini kesimpulan dan saran yang ingin kami sampaikan yaitu pembangunan, pembangunan PLTS skala besar menjadi solusi ideal untuk mengejar ketinggalan Indonesia dalam transisi energi dan ini mengatasi hambatan antara lain kekhawatiran atas dampak intermitensi masalah yang lahan biaya yang masih dianggap mahal dampak dari itu adalah pada seolah eh, menyeret kakinya dalam mendukung transisi energi yang sebenarnya merupakan agenda bangsa-bangsa di dunia dan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai Pemerintah telah menyadari transisi air menjaring investasi di luar negeri seperti lembaga-lembaga penjaminan, lembaga, -lembaga, lembaga pengelola investasi, dan pola kerjasama KPBU. Dengan memahami praktek pembiayaan dunia saat ini yang saat ini didominasi oleh private equity, maka pembiayaan proyek skala besar dapat dicari jalan keluarnya. Sektor infrastruktur lain seperti jalan tol, airport, pelabuhan, telekomunikasi telah berhasil membangun proyek skala raksasa. Sektor ketenaga khususnya PLN diharapkan dapat meninggalkan pola pikir konservatif dan merangkul peluang yang muncul dari adanya investasi dunia pasca pandemi COVID-19. Saran kami, PLN mengakselerasi pemahaman mengenai kemampuan pendanaan swasta dunia dan upaya untuk mengundang investasi masuk ke sektor listrik, energi terbarukan, dan smart grid. Menuangkan pemahaman tersebut dalam standar PPA yang fair dan menurunkan risiko investor Membangun sistem perencanaan yang andal dan sistem keadaan khususnya BPP yang dapat menurunkan persepsi risiko investasi. Usulan pada pemerintah proyek-proyek mana yang diperlukan untuk mengejar target transisi menurunkan BPP yang kelayakannya memerlukan VGF dan insentif maupun penjaminan. Menerap memerankan lembaga-lembaga yang telah dibangun pemerintah untuk mendukung proyek-proyek raksasa dalam program KPWU dan menerapkan strategi leadership dalam pencapaian. Uh, komponen energi terbarukan dalam energi mix, uh, serta membangun pasar ekspor renewable ke Baik. pasar energi Asia. Demikian, terima Baik. kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi atas presentasinya, sangat komprehensif terutama untuk peluang-peluang ke depan uh, dari sisi Uh, pembiayaan terutama ya kita jangan takut bahwa di luar itu sebenarnya banyak duit yang bisa kita kita manfaatkan untuk investasi skala besar energi terbarukan di Indonesia. Baik uh, Bapak Ibu sekalian, ini sekarang sudah jam 16.39 menit. Uh, kita ada banyak pertanyaan yang sebagian sudah dijawab oleh narasumber, tapi saya ingin menangkap ada pertanyaan dari uh, YouTube. Uh, yang pertama, <tuh> Uh, ini kan uh, yang disampaikan oleh Ibu Karina tadi, kan uh, boleh dikatakan uh, sebenarnya, uh, apakah ada perbedaan antara PPA yang renewable atau yang non-renewable? Di mana perbedaannya? Mungkin nanti, kalau bisa dijawab singkat, yang kedua itu ke Pak Fabi dan juga mungkin ke Florian. Uh, ini kan uh, ada pertanyaan dari uh, YouTube juga. Salah satu isu di net zero emission itu adalah kaitan dengan PLTU-PLTU yang kalau juga harus di stop, bagaimana kompensasinya, mekanismenya seperti apa dan sebagainya. Nanti mungkin juga kalau bisa dijawab masing-masing oleh uh, uh, Pak Fabi dan Florian. Tapi sebelum dijawab, saya ingin mengundang tiga orang yang sudah angkat tangan uh, di uh, ini untuk bertanya. Ada Ibu Mulyati, Ibu Dina, dan Ibu Desi. Mohon uh, bertanya singkat uh, jangan menjadi pembicara keenam uh, dan uh, ditujukan ke siapa pertanyaan. Kita mulai dari Ibu Mulyati silakan. Silakan Ibu Mulyati. Di unmute kalau mau nanya. atau ke Ibu Dina dulu, silakan Bu Dina. Kok malah di unmute ya, eh, di mute ya. Oke, karena tidak jadi bertanya, saya anggap tidak jadi bertanya karena mikrofonnya di mute gitu ya. Uh, silakan mungkin dimulai dengan Pak Fabi dan nanti Florian, baru setelah itu Ibu Karina. Silakan, singkat tolong. Ya, terima kasih eh, Paul. Jadi memang kalau kita ingin mendorong transisi energi seperti yang tadi dalam model yang kami buat, ya Pak, memang konsekuensinya adalah eh, PLTU-nya harus turun. Kenapa? Karena kita harus memberikan ruang kepada renewables. Selama ada PLTU, maka eh, juga eh, ruang untuk untuk renewables itu untuk tumbuh itu menjadi lebih sulit dengan kondisi sekarang. Yang kedua juga mengapa PLTU itu uh, perlu uh, perlu di uh, face out ya atau di face down gitu kalau dengan bahasa sekarang itu ad adalah karena um, dalam jangka panjang kalau kita hitung kosnya untuk operating PLTU dalam dalam jangka panjang dibandingkan dengan penurunan harga LTS dan kami sudah hitung ya bersama dengan bahkan ditambah dengan storage untuk meningkatkan reliability untuk variable renewable energi setelah 2028 itu bisa lebih murah begitu. Ya, jadi um, sebenarnya alasan untuk melakukan phase out juga adalah masalah keekonomian sistem. Paling tidak IESR pernah melakukan satu modeling, pernah melakukan satu exercise ya dan nanti itu bisa dibaca di salah satu laporan uh, yang uh, yang sudah kita publikasi juga uh, the electricity roadmap Indonesia electricity roadmap yang kita menunjukkan bahwa penetrasi renewable sampai dengan 43 persen di sistem Jawa, Bali, dan Sumatera itu sangat dimungkinkan secara sistem, ya. Dan kita pakai Plexos, ya, untuk menganalisis itu. Dan kalau dilihat, penetrasi renewable energi yang lebih besar itu membuat sistem kosnya lebih murah dibandingkan dengan penetrasi PLTU yang lebih tinggi, gitu. Jadi, kalau thermalnya lebih, lebih besar dibanding dengan renewable yang lebih besar, ternyata sistem kosnya itu sedikit lebih murah. Nah, ini paling tidak memang modelnya perlu dibuat lebih detail, ya. Uh, uh, tetapi ini bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita melihat cost system itu dalam jangka panjang, maka kita bisa menemukan bahwa sebenarnya, kalau PLN mengadopsi renewable lebih besar, itu sebenarnya untuk jangka panjang, itu cost-nya bisa lebih murah. Nah, mungkin selama ini yang ini yang tadi saya katakan. Uh, uh, perlu diintegrasikan. Jadi dengan penurunan biaya teknologi uh, yang lebih murah itu uh, yang semakin turun sekarang kita harusnya diintegrasikan ke dalam perencanaan jangka panjang PLN tidak hanya dilihat dalam jangka lima tahun ya gitu bahkan harus lebih dari 10 dalam uh, lebih dari 10 tahun. Jadi kita bisa lihat of, apa cost over time dan kita bisa bandingkan sistem cost pada tahun 2030, 2040 seperti apa dengan berbagai skenario itu. Baik. Okay, thank Florian, uh, do you want to continue on that question? Uh, if you can uh, tell me what the question is. So, uh, related to the uh, to the uh, net zero emissions uh, uh, discussion, uh, then uh, one of the uh, issue is actually that we need to, let's say, phase out the coal. So, uh, coal power plant. So, uh, who will... Pay uh, to them. So, how to compensate them? So, uh, okay, thank you. Uh, that's a very important question, I think, especially given the oversupply that Indonesia already has online, uh, especially, well, actually in all regions, but uh, obviously uh, in some uh, less than in others and their pockets, uh, we're still, uh, there's a need for more energy. I think uh, on the mechanism to phase out existing coal-fired power plants, I don't have a one size fit all um, answer. I think we need to look um, into um, different mechanisms uh, that can provide a concessional um, philanthropic, government, uh, and private sector resources um, as a mix to take over uh, some of these plants um, and then shorten their lifetime with a more attractive financing schemes, uh, then phase them out and replace them with renewable energy. In, in the end, look, from my point of view, I would like to add that. Uh, this will cost money at some point right there is no such thing as an energy sector transformation that does not cost a cent especially given the current oversupply in the system and i don't see anyone from the international community etc being coming in to pay for everything um, so we really need to find concepts the other thing is it needs to start I think with a step of phasing out the oldest and inefficient, most inefficient plants now. There are plants that are already long overdue, like Suralaya. They shouldn't be on the net anymore. Uh, I also see a secondary set that is non financial. And we haven't looked into that. That's a personal opinion, not an ADB opinion. I think if the government very rigor rigorously um, implemented uh, the current new emission standards that a lot of power plants do not meet, um, and force the operators to upgrade these power plants to meet new emission standards, you might see some power plants just leaving the grid, anyways. So I think it's a mixture of regulation, financial incentives, and uh, the financial incentives have to be well targeted because uh, what we're seeing is that coal will increasingly trade as, at a discount, so to say. Um, Given that they are becoming stranded assets, they are not worth the paper value necessarily. Uh, that, that I would end there, and I think Fabi mm -hmm. probably has said a lot of more intelligent things. So I also defer to him. Thank you, Thank uh, Fabi, you uh, pa, pa, Paul, boleh sebetulnya pendapat saya mengenai. Uh, Perlu tidaknya over capacity itu diartikan sebagai mengisi tahapkan PLTU. In prinsip dia, ya. Masalahnya kapan? ya Itu kan tentu tergantung dari kecepatan kita membangun solar. Yang paling utama sebetulnya adalah prinsipnya jangan sampai PLTU ini menghalangi development dari apa namanya. Renewable, PLTS, dan negara-negara lain itu menunjukkan bahwa mereka mengambil over capacity sebagai strategi justru. India dan China misalnya membangun besar-besaran PLTS tanpa dan apa namanya dan membiarkan apa namanya PLTU-nya sementara ini masih beroperasi. Karena yang dikejar sebenarnya adalah, ya bagaimana kita bisa menggantikan energi fosil tersebut dan itu bisa terjadi tanpa merugikan bila harga PLT solar listriknya ini ya dari PLT surya itu bisa lebih rendah dari atau mencapai pariti atau lebih rendah dari bahkan yang diinginkan sebetulnya lebih rendah dari biaya komponen C PLT batubara. Apakah itu mungkin dicapai? Ya mungkin kalau pemerintah memberikan uh, dukungan dan VCF supaya sehingga tidak ada lagi suatu isu bahwa uh, PLTU Batubara itu dihentikan uh, dan diganti dengan pembangkit yang lebih mahal. Enggak. Justru sebaliknya, PLTU Batubara boleh dihentikan, dibayar komponen A, B, dan uh, D-nya sesuai take-or-pay clause, tetapi batu baranya yang kita gantikan dengan solar itu Hai. itu eh, pandangan yang poin yang kedua yang ingin saya sampaikan dan poin yang ketiga sebenarnya eh, kecepatan penggantian ini juga sangat ditentukan oleh eh, kecepatan kita memperluas pasar listrik ya eh, atau memperluas pasar energi terbarukan listrik itu hanya 21 persen dari energi final. Jadi kalau itu bisa dikembangkan menjadi 40% saja ya, maka over capacity itu hilang. Dan kemudian yang ketiga poin yang terakhir adalah banyak PLTU yang efisien skala besar ada di Jawa, sedangkan daerah-daerah di luar Jawa dipasok dengan PLTU skala kecil yang sangat boros dan eh apa emisinya eh, sangat buruk gitu. Jadi interkoneksi merupakan suatu solusi yang harus dikembangkan oleh PLN untuk bisa meratakan eh, apa namanya, listrik yang diproduksi dari PLTU baik, baik. ini dan baik. memperlambat, mempercepat transisinya. Baik. Terima kasih Pak Edi untuk tambahan uh, komentarnya. Uh, sebelum direspon sama Karina untuk pertanyaan tadi, uh, Bu Mulyati tadi mau bertanya. Silakan Bu Mulyati. Bu Mulyati, silakan di unmute. Sudah diberi diberikan izin oleh uh, organizer. Oke, mungkin Bu Mulyati udah lagi ini kali lagi istirahat. Silakan Mbak Karina dijawab pertanyaan tadi. Terima kasih uh, Pak Paul. Uh, satu satu uh, tambahan ke pertanyaan tadi Mbak Karina ya. Jadi di dalam draft Perpres uh, uh, harga EBT itu. Sengaja, misalnya, kita memberikan masukan dulu rumusannya bahwa PPA harus didevelop oleh pemerintah. PPA template, gitu ya, dengan catatan bahwa PPA itu harus bankable untuk project finance, risiko pembagian risiko yang seimbang antara PLN dan developer, dan juga ada guaranteed return. Silakan, Mbak Karina, gimana kira-kira itu? Uh, baik pak untuk yang pertama uh, mengenai apa sih perbedaan antara PPA yang konvensional uh, dengan yang renewable sebetulnya prinsip-prinsip yang tadi kita uh, atau yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi saya itu berlaku untuk semua PPA pak uh, mau jenisnya konvensional ataupun uh, EBT uh, dan mau teknologinya hydro, geothermal, uh, solar atau wind semua sama prinsipnya. Yang membedakan adalah uh, dari antar KPI ini memang dari sisi tarif strukturnya dan juga perhitungan untuk take or pay uh, obligation-nya. Misalnya kalau di dalam PLTU konvensional itu kan perhitungan take pay-nya biasanya di angka 80 sampai 90 persen availability factor. Konsep availability factor yang sama juga biasanya ditetapkan untuk PLTP atau geothermal. Kalau untuk di hydro konsepnya ada exclusive committed energy tergantung dari hasil perhitungan hidrologi. Sedangkan kalau untuk wind dan solar misalnya take or pay obligationnya itu akan tergantung dari uh, konsep uh, projected available energi yang dinominasikan oleh si uh, pengembang atau IPP uh, setiap bulan kepada PLN. Jadi yang membedakan biasanya hanya di perhitungan uh, tarif dan uh, perhitungan take or pay-nya Pak. Tapi selain dari itu komponen-komponen atau elemen-elemen uh, yang lainnya sebetulnya sama semua uh, untuk semua PTA. Baik. Seperti itu. Uh, kemudian, yang uh, kedua mengenai untuk model PPA, sebetulnya memang, kalau misalnya uh, model PPA ini uh, bisa distandarkan, Pak, itu merupakan hal yang baik karena memang di beberapa negara lain pun, salah satu hal yang mengakibatkan uh, kenapa pengembangan EBIT nya bisa sangat cepat adalah karena PPA-nya juga sudah uh, standar. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ya, yang penting. Uh, apa namanya di dalam PPA uh, dalam model PPA-nya itu perlu ketentuan-ketentuan uh, yang uh, seperti tadi Pak Paul sebutkan uh, mengenai uh, apa investment return dan sebagainya itu sebaiknya memang uh, sudah dipertimbangkan atau di mendapatkan masukan dulu Pak jadi uh, tidak 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 hanya sepihak tapi memang ketentuan itu kita harus pastikan bahwa itu bisa diterima baik oleh PLN maupun untuk uh, oleh pengembang dan uh, lenders, karena kalau berat ke salah satu pihak saja tentunya kan uh, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi di sisi lain, uh, memang uh, walaupun ada model PTA, sebaiknya memang untuk beberapa hal dibuka adanya kemungkinan untuk uh, fleksibilitas untuk uh, uh, masih ada negosiasi, Pak. Karena mengingat di dalam, uh, kalau berdasarkan pengalaman proyek di Indonesia, apalagi kita ngomongin uh, ada risiko uh, tanah dan sebagainya, dalam beberapa hal mungkin tidak bisa sama persis gitu atau uniform gitu uh, antara model PTAS satu dengan hmm. yang lainnya mungkin ada beberapa hal tertentu yang sifatnya bukan yang uh, yang main commercial item yang yang seharusnya bisa dibuka kesempatan untuk tetap uh, negosiasi antara KTP dengan uh, seperti itu. Sip. Baik, terima kasih Mbak Karina. Uh, ini kita sudah jam 16:54, uh, 55 jauh udah melewati waktu yang sudah kita. Uh, yang dijadwalkan sebelumnya, uh, sebelum saya pikir, uh, karena sudah lewat waktu, kita akan tutup diskusinya sampai di sini. Tapi sebelum menutup uh, diskusi, uh, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa uh, yang paling penting tadi sudah disampaikan oleh uh, para narasumber uh, bahwa salah satu cara untuk mempercepat. Kita bisa mengembangkan energi terbarukan secara cepat. Itu adalah kita punya PPA yang standar yang bisa digunakan secara cepat, gitu ya. Tapi yang penting juga di dalam PPA itu, yang namanya bankable PPA, itu sebenarnya kita tidak hanya melihat perbankannya, tapi juga project sponsor. Jadi, jangan PPA itu terlalu fokus kepada lembaga pembiayaannya, lupa bahwa sebenarnya yang akan investasi di project itu yang nanti akan membayar kembali ke... Ke, ke lender itu adalah pemilik proyek. Oleh karena itu risiko itu harus seimbang antara risikonya PLN dalam hal ini karena PLN sebagai satu-satunya buyer di kita di Indonesia, kemudian risikonya project developer dan tentunya risiko lender. Apa yang bisa ditanggung oleh oleh developer atau investor itu layak menjadi tanggungan investor demikian juga yang menjadi tanggungan yang wajar ditanggung oleh PLN itu menjadi tanggungan PLN apa yang tidak bisa ditanggung bisa di, di cover oleh asuransi atau yang lain-lain gitu -lain. loh nah sementara yang tadi yang penting juga kita lihat itu bahwa peluang untuk mengembangkan energi terbarukan secara cepat itu kalau kita benar-benar bisa atau PLN dan pemerintah bisa benar-benar mengimplementasikan large scale procurement. Itu sudah dilakukan di berbagai negara, kita tinggal belajar dari sana, dan bisa mendorong harga uh, energi terbarukan yang lebih rendah lagi. Uh, saya pikir uh, akan uh, saya hanya akan sampai di sini saja menyampaikan beberapa pokok po po dari pembicaraan tadi, dan uh, untuk itu saya kembalikan ke Ibu Sa, uh, ke moderator yang kedua. Paul, uh, boleh nggak saya nambah sedikit tadi ada oh, ini Pak silakan. Silakan. <laughs> karena sebenarnya inti dari keadilan kami sebenarnya di sini adalah eh, apa yang Ibu Karina sampaikan itu benar dan itulah yang berlaku dari aspek hukum ya tetapi kan kita tahu bank itu siapa bank itu tidak memanage uangnya sendiri bank itu memanage uang orang gitu kan oleh karenanya sebetulnya dalam praktek kalau kita berhadapan dengan investasi itu ada yang disebut law of the large numbers. Jadi mereka yang mempunyai eh, apa, dana dalam jumlah besar yang menguasai dana dalam jumlah besar itu bisa saja membuat eh, apa, eh, urusan perbankan ini menjadi lebih mudah. Ya. Itu makanya kami menyarankan mulailah dipelajari bagaimana kita memanfaatkan jasa Uh, private equity, yang kita ketahui memang mereka mau mengambil risiko lebih besar, tentunya mengharapkan return yang lebih tinggi. Nah, kapan kita pakai mereka, bagaimana kita pakai mereka, ini menjadi krusial untuk mengejar target uh, apa, uh, pembangunan rencana dalam jangka waktu yang ya. relatif pendek dan jumlah besar. Begitu yang ingin Baik. saya sampaikan. Ya, benar, Pak. Uh, kami sendiri sebenarnya, Pak, saya Pak, Pak, bekerja juga dengan investor. Uh, kita menggunakan equity sendiri untuk develop project. Uh, baru nanti kita lihat gimana kita bisa bisa uh, refinancing dan lain sebagainya. Nah, benar apa yang dikatakan Pak Edi. Baik, uh, saya kembalikan kepada Mbak Syarika. Silakan, Mbak. Terima kasih, Pak Paul. Terima kasih, Pak Edi. Baik, uh, Bapak-Ibu sekalian, uh, tiba saatnya kami untuk pamit. Semoga diskusi hari ini uh, sudah memperluas wawasan dan memberi semangat untuk terus berjuang dalam transisi energi di Indonesia. Atas nama PJCI saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Pak Joko, Pak Florian, uh, Pak Fabi, Pak Emmanuel dan Ibu Karina, Pak Paul juga tentunya. Uh, terima kasih kepada rekan-rekan PJCI, AIC dan ISR. Mohon maaf jika ada kekurangan dan dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan informasi aja dari kami, Meti akan buat acara hari Jumat jam 2 uh, tentang Green Recovery uh, yang mendukung transisi energi di Indonesia. Silakan nanti gabung mulai jam 2. Kita akan share nanti linknya. Baik, terima kasih. Terima kasih, lho, Pak. Terima kasih. thanks everyone bye-bye thanks to thank paul you. and siarika thank you thank you all and we have